Badai, Awan, Angin jelit 16 Bab 45 Hari bahagia yang ditunggu-tunggu oleh Seng Liong Senin dan Cigiok Hian pun tiba. Suasana di rumah pendekar Bun di Lem ramainya luar biasa. Sebenarnya saat itu keadaan negara sedang kacau, tapi karena yang mengadakan pesta seorang bengcu wilayah Kenglem, Lem, tidak urung orang-orang gagah dari berbagai penjuru berdatangan ke Kang Lam untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Sesudah Seng Liong Senin dan Cigiok Hian selesai melakukan upacara pernikahan, Bun Tai Hiap langsung mengumumkan pengangkatan Seng Liong Senin sebagai Chiang Bun Jin atau ahli waris partai. Selesai pengumuman para pendekar berdatangan mengucapkan selamat pada Seng Liong Senin dan Cigiok Hian. Betapa girangnya senglong Senin hari itu Tetapi dia tidak sadar kalau di antara tamunya ada seorang gadis yang sangat berduka atas kejadian itu Saat upacara sedang berlangsung pun tik buwe, eh, gadis malang itu akan menerobos maswik, tapi tidak jadi Biar ku beri mereka kesempatan, ditambah lagi aku pun tidak ingin menyaksikan upacara pernikahan mereka pikir tik buwe, eh. Saat Nona Liung melihat Tik Bue ragu-ragu dan tidak jadi masuk ke ruang pesta, Nona Liung berpikir bahwa Tik Bue sudah mengubah niatnya, maka dia pun menasihatinya. Sekarang sudah terjadi pernikahan mereka, sebaiknya kita pergi saja. Jangan cari masalah kata Nona Liong. Jangan terburu-buru, aku ingin menemui dia. Aku ingin tahu sikapnya terhadapku kata Tik Bue Mendengar kawannya akan tetap berada di tempat itu, Nona Liyong berpikir, "Tik Bue e sudah lama tinggal di rumah Seng Capsi Kou. Dia juga sudah ketularan sifat majikannya. Jika aku yang mengalami hal itu, hanya ada dua pilihan, aku bunuh Seng Liyong Senin atau aku bersikap masa bodoh dan mencari laki-laki lain," pikir Nona Liyong. "Untuk apa mencari susah sendiri? Rupanya Nona Liyong ini pun seorang yang aneh." Pikirannya juga aneh seperti Tik Sesudah menerima ucapan selamat Seng Leong Senin menyuguhi arak pada semua tamunya. Ketika itu adik seperguruan Seng Leong Senin menemui Bun Taihyap. Suheng, di luar ada dua orang nona. Salah seorang mengaku masih keluarga Suheng kata adik seperguruan Seng Leong Senin. Siapa namanya tanya Seng Leong Senin. Dia bilang Tik Mendengar nama itu Bun Tai Hiap tertegun dan merasa heran, sedangkan Seng Liong Senin langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata pelayan bibiku yang datang, sungguh dia berani mati. Sekarang sediakan tempat duduk untuknya, tapi jangan biarkan dia masuk ke ruang dalam kata Seng Liong Senin. Mendengar kata-kata muridnya itu Bun Tai Hiap langsung bicara. Dalam pesta pernikahanmu tak seorang pun famili dari perempuan datang kemari. Sekarang ada pelayan bibimu. Kenapa tidak kau undang dia masuk? Lalu, Nona, yang Sabtunya itu siapa? Kata Buntai Hyap, "Kelihatan Buntai Hyap kurang senang pada sikap muridnya itu. Jika hari itu bukan pesta pernikahannya, mungkin Seng Leong Senin akan dimarahinya." Yang seorang mengaku Siliong, dia bilang masih famili suhu, kata murid Buntai Hyap, Nona Siliong. Apakah dia Putri Liong Pe kata Bun Tai Hiap? Benar, Suhu. Dia bilang dari Liong Giam Kuan. Kalau begitu lekas undang masuk kata Bun Tai Hiap. Rupanya ayah Nona Liong sahabat lama Bun Tai Hiap. Baik, Suhu. Tak lama murid Bun Tai Hiap sudah kembali bersama Nona Liong dan Tik Wee. Kedatangan dua Nona ini tentu saja membuat Seng Liong Senin kaget. Dia khawatir kata-katanya tadi didengar oleh Tik Bwe dan mana temannya, tiba-tiba dia berpikir. Aha, dia hanya seorang pelayan kenapa aku harus takut pikir Seng Liong Senin. Kata-kata Seng Liong Senin tadi memang didengar oleh Tik Bwe sekalipun hanya samar-samar. Hal ini membuat Tik Bwe panas hatinya. Ditambah lagi Tik Bwe telah bertahun-tahun ikut Seng Chapsico, tidak heran jika sifat majikannya sudah nempel dalam sifatnya. Sekalipun dia merasa dendam, tapi saat dia masuk ke ruang tengah sikapnya tenang dan biasa-biasa saja. Saat Tik Bwe dan Mona Leong masuk, hadirin tampak terkejut. Aha, tidak kusangka pelayan keluarga Seng ini begini cantik dan sikapnya agung sekali pikir salah seorang tamu melihat kedua nona itu sudah masuk Bun Tai Hiap bangun untuk menyambut mereka. Hai, kau sudah dewasa Tian Hiang, aku hampir-hampir tidak mengenalimu, kata Bun Tai Hiap kepada nona Liong. Ketika kau masih kecil aku pernah menimangmu. Sikap nona Liong Tian Hiang demikian lembut, dia memberi hormat pada Bun Tai Hiap. Ayahku selalu ingat pada paman, hanya Nona Liong tidak meneruskan bicaranya kelihatan matanya merah dan dia menangis. "Ah, aku lupa menanyakan tentang ayahmu, apakah dia baik-baik saja?" kata Bun Hiap. "Tahun yang lalu ayahku telah meninggal, selain keadaan negara sedang kacau, kami juga tidak tahu paman tinggal di mana. Maka aku tidak mengirim kabar duka itu pada paman Bun. Untung aku bertemu dengan Kak Tik Buee dan datang kemari." Dengan demikian aku bisa mengucapkan selamat. Kebetulan paman sedang menikahkan muridmu, kata Liong Hyang. Menyampaikan kabar duka dan ucapan selamat sebenarnya tidak tepat. Tapi karena ayah Nona Liong sahabatnya, maka Nona Liong termasuk keponakannya, Bun Tai Hiap tersenyum dan berkata dengan ramah. Kau sudah dewasa, sedangkan ayahmu pun sudah berusia lanjut. Hari ini hari pernikahan muridku. Mari aku kenalkan kalian dengan kedua mempelai, kata Buntai Hiap ramah. Tapi siapakah Nona ini? Nona ini Shio, mungkin Paman pernah melihat dia, sebab dia tetangga kami, kata Nona Leong. Buntai Hiap mencoba mengingat-ingat, akhirnya dia tertawa. Aku sudah tua, memang aku ingat kalian punya tetangga bermarga yo, kata Buntai Hiap. Aku hanya seorang pelayan. Mana berani aku berkenalan dengan Buntai Hiap. Kedatanganku untuk melayani majikan mudaku, kata Tik Bwe. Kau jangan sungkan nona, aku dengar kau pernah tinggal bersama-sama dengan Seng Leong Senin. Jadi tidak heran kalau kau seperti kakak beradik saja, kata Buntai Hiap. Silakan kalian temui mereka. Seng Leong Senin merasa kurang senang oleh kedatangan Tik Bwe. Tetapi karena gurunya mengatakan Nona Liong saudara angkat Tik Bwe dan ayah Nona Liong sahabat baik gurunya, terpaksa Liyong Senin harus menyambut kedua Nona itu dengan baik. Cuan muda, Nona ci, hamba datang untuk mengucapkan selamat bahagia pada kalian. Entah majikan muda masih sudi dilayani olehku atau tidak kata Tik Bwe. Jangan sungkan Enci Bwe, Mana berani aku menganggapmu sebagai pelayan kami, kata Nonachi. Dulu lain, ketika kau datang dan menyamar jadi pelayan ka saudara angkatku, tetapi sekarang sudah lain, kata Tik buwe. Sekarang kau adalah majikan perempuanku. Ah, Menci Bue, kau jangan bergurau. Aku jadi tidak berani menerima arak yang kau suguhkan padaku, kata Chi hian. Benar Kau pernah tinggal di rumah bibi bersamaku. Kita seperti kakak beradik saja. Mulai sekarang kau jangan menyebut bahwa kau seorang pelayan lagi tambah seng Liong senin. Hektometer. Dulu aku akan kau jadikan istrimu, sedang tadi kau anggap aku ini pelayan. Karena aku datang bersama Enci Liong, kau bilang aku saudaramu pikir tik bwe. Sekalipun dia sangat jengkel pada Seng Liong Senin, tapi sikap Tik Buee saat itu tetap tenang dia tunjukkan seolah saat itu dia sangat berterima kasih pada pemuda itu. "Terima kasih majikan muda, aku tidak akan melupakan kebaikanmu seumur hidupku," kata Tik Buee. e, kenapa kau bicara begitu? Silakan duduk dan minum," kata Seng Liong Senin Kelihatan pemuda ini girang karena berpikir Tik Buee seorang gadis yang tahu diri dan tidak berharap menjadi istrinya. "Seng Xiao, hiap aku dengar Nci Buee lama tinggal bersamamu," kata Nona Liong. "Maka izinkanlah aku menyuguhi masing-masing secawan arak kepada kalian." "Nona Liong jangan sungkan," kata Seng Liong Senin. Kemudian Seng Liong Senin asik bicara dengan Nona Liong hingga dia mengabaikan Tik Buee. Saat tak ada yang memperhatikan dirinya, diam-diam Tik Bwe menuang secawan arak dari pocinya dengan dialingi lengan bajunya. Ketika itu Seng Liong Senin baru saja minum arak bersama Liong Tian Hiang. Tiba-tiba Seng Liong Senin ingat pada Tik Bwe. Sekarang giliranmu, Enci Bwe. Mari minum araknya kata Seng Liong Senin. Terima kasih Tuan Muda, Kuucapkan semoga kalian berdua panjang umur, kata Tik Bwe. Tik Bue menyerahkan cawan araknya pada Liong Senin, sedang cawan kosong di tangan Seng liyong Senin dia ambil. Terima kasih, hamba tidak berani menerima arak suguhan cuan muda, biar aku yang menuang arak itu sendiri, kata Tik Bue. Dia menuang arak dari poci ke cawan yang dia ambil dari tangan Seng liyong Senin dan langsung meminumnya. Encik kenapa kau masih menganggap dirimu seorang pelayan? Padahal sudah ku bilang Kau jangan lagi menyebut kau seorang pelayan kata Seng Leong Senin Baik, sekarang aku menurut, silakan to'a aku minum araknya kata Tik Bwe Nah, itu baru benar, kata Seng Leong Senin Dia angkat cawan pemberian Tik Bwe yang langsung diminum sampai habis saat Seng Liong Senin mengawasi ke arah Tik Bwe, metu nona Tik Bwe kelihatan hampa. Aha, rupanya dia belum bisa melupakan aku pikir Seng Liong Senin. Memang saat masih kecil Tik Bwe sering memanggil Seng Liong Senin dengan panggilan mesra, to aku. Cigiok Hian yang menyaksikan adegan aneh antara suaminya dengan nona Tik jadi haran. Kenapa dia bertukar cawan dengan suamiku, dan kenapa dia tidak menyuguhiku secawan arak pikir Cigiok Hian? Kecurigaan Nona C bertambah besar. Segera diambilnya cawan kosong bekas Sengliong Senin, lalu diisi arak. Dia hampiri Tik Bwe. Enci Bwe, biar aku mewakili suamiku membalas suguhan arakmu tadi kata Cigiok Hian. Aha, aku tidak berani menerima kehormatan ini, kata Tik Bwe. Sesudah cawan itu berada di tangannya tiba-tiba tangan Tik Bwe gemetaran dan perang. Cawan itu jatuh ke lantai hingga hancur berantakan. Dengan wajah merah Tik Bwe berkata pada Cigiokian. Maaf, aku tidak berani minum lagi, barangkali aku sudah mabuk kata Tik Bwe. Kau baru minum sedikit, mana mungkin sudah mabuk kata Cigiokian. Terus terang, aku jarang minum arak. Jika kau tidak percaya tanya saja suamimu kata Tik Buei. Liong Senin, apakah kau juga mabuk kata Nonachi. Dia pegang tangan suaminya yang segera digenggamnya rat-rat sambil mengerahkan iwe ken. Tentu saja Liong Senin pun bereaksi menahan gempuran istrinya itu. Tidak, aku tidak mabuk kata Seng Liong Senin. Kau memang tidak mabuk, tapi justru aku yang agak pening dan sedikit mabuk kata Para tamu tertawa saat mendengar kata-kata Cigiok -kata Hian itu. Malah ada yang menggoda dan mengatakan masih sore pengantin perempuan sudah mau masuk ke kamar tidur. Tapi yang lain menambahkan, sudah, kita memang sudah terlalu lama di sini. Biarkan mereka istirahat kata sang tamu. Tiba-tiba Tik Bwe bicara lagi. Toa koku, kata Tik Bwe aku tidak membawa bingkisan, maka itu terimalah dompet ini. Saat melihat dompet itu, Seng Liong Senin terperanjat. Kau tidak perlu memberi bingkisan, kau bawa pulang. Saja kata Seng Liong Senin. Mendengar ucapan Seng Liong Senin, Tik Bwe e merobek dompet itu hingga kaca yang ada di dalam dompet itu jatuh ke lantai. Prang. Kaca itu hancur berantakan di lantai. Bersama kaca itu berhamburanlah seikat rambut tik bwe sehingga membuat semua tamu kaget, heran, bingung dan terpesona. Benar, aku ini hanya seorang pelayan, jadi mana mungkin aku bisa disamakan dengan kalian kata tik bwe. Akulah yang keterlaluan kau pun tidak bersedia menerima bingkisanku. Liong Cici, mari kita pergi. E eh, ada apa ini kata Buntai Hiap. Jago tua ini kaget menyaksikan kejadian itu. Aku tidak tahu masalahnya. Paman, kata Nona Leong. Mungkin Encio sedikit mabuk. Sekarang kami mohon pamit, biar nanti akan kuajak dia menemui Paman lagi untuk minta maaf. Kejadian itu tidak diduga oleh Seng Leong Senin. Dia tidak menyangka kalau Tik Bwe begitu berani membuka kedoknya di depan para tamu. Dia lebih cemas lagi jika sampai Tik Bwe membongkar masa kecilnya dulu. Maka itu Seng Leong Senin berteriak. Biarkan dia pergi, dasar budak yang tak tahu diuntung. Membuat malu saja kata Seng Leong Senin. Paman Bun, kau dengar sendiri apa kata muridmu itu. Lebih baik kami pergi kata Nona Leong Tian Hiang. Sebagai orang tua yang berpengalaman buntai hiap langsung bisa menerka apa yang telah terjadi di antara anak muda itu. Aib keluarga tidak perlu diungkap di depan umum, asalkan nonatik masih gadis dan sengliong senin tidak merusaknya sudah bagus. Kenakalan remaja itu soal biasa. Sebaiknya aku pura-pura tidak peduli saja, pikir buntai hiap. Baiklah, jika kalian memaksa sudah akan pergi, silakan. Maaf Nonayo, aku tidak bisa mengantarkan kalian kata Buntai Hyap. Maka pergilah Tegbwe dan Nona Liong dari tempat itu. Sesudah mereka pergi para tamu saling pandang, tapi tidak seorang pun yang berani menanyakan masalah apa yang terjadi di antara Seng Leong Senin dan kedua gadis itu. Di antara orang yang hadir di tempat itu, gyok Hianlah yang paling tidak senang. Wajahnya merah padam. Begitupun Seng Liong Senin, dia masih marah sekalipun sedikit agak senang karena kedua nona itu sudah pergi. Wajah Seng Liong Senin pun tampak murung. Melihat gelagat kurang baik, para tamu satu persatu pulang. Kamar pengantin yang dihias indah dan diterangi cahaya lilin seharusnya merupakan tempat yang menyenangkan. Tetapi saat itu nona Ci justru sedang murung, hatinya kesal sekali. Dia duduk diam tidak bergerak. Setelah Seng Liong Senin tahu keadaan sudah sunyi baru dia berkata pada Cigiok Hian. Cigiok Hian aku menyesal atas kejadian tadi. Perbuatan kedua pelayan itu harap tidak mengganggu perasaanmu, kata Seng Liong Senin. Kenapa dia begitu berani mempermalukan kau di depan umum, kata Cigiok Hian. Apakah kau pernah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepadanya? Jangan kau bohongi aku. Seng Liong Senin sedikit terperanjat, tetapi sudah tentu dia tidak mau berterus terang. Aha, masakan aku mau bergaul rapat dengan seorang pelayan seperti dia? Apakah kau percaya kata Liong Senin? Benarkah kata Chi Giok Hian? Metu Nona mengawasi Seng Liong Senin dengan tajam, seolah matanya hendak menembus ke dalam hati pemuda itu. Benar, aku tidak berbuat apa-apa padanya, kata Seng Liong Senin. Ketahuilah olehmu, dia pelayan pribadi bibiku, maka itu aku harus ramah tamah padanya. Mungkin karena salah tangkap atas kebaikanku, diam-diam dia jatuh cinta kepadaku. Tetapi itu bukan salahku. Sebagai suami istri kita harus saling percaya. Tapi apa kau malah percaya pada kata-kata budak itu? Nona Chi seorang gadis cerdas. Dari jawaban suaminya dia yakin terselip sesuatu yang tidak diungkapkannya. Tapi dia berpikir karena upacara pernikahan sudah berlangsung, apapun yang pernah terjadi dia tetap suami isten. Untuk apa aku menyelidiki masalah ini dia mencintaiku setulus hati. Jika dulu dia pernah berbuat salah, untuk apa ku pikirkan pikir Nona Chi. Sekalipun demikian Nona Ci tetap gelisah. Dia jadi ingat pada Kok Xiao Hang tidak berbohong padanya. Sedang apa yang terjadi atas Seng Liong Senin, baru kali ini diketahuinya. Akhirnya Seng Liong Senin berkata lembut. Giok Hian, sudah jangan kau pikirkan soal budak itu. Mari tidur, besok kita masih harus menerima ucapan selamat dari saudara seperguruanku kata Seng Liong Senin. Ketika Cigiok Hian ingat bahwa Seng Liong Senin calon Beng hatinya girang. Mengapa aku harus ribut dengannya, malah seharusnya aku membantu dia pikir Nona Ci. Kenapa aku harus meributkan soal kecil itu? Melihat perubahan sikap istrinya. Liong Senin senang sekali. Seng Liong Senin mendekati istrinya. Giok Hian, apa tidak sebaiknya kau berganti pakaian dengan pakaian tidur saja kata Seng Liong Senin. Pemuda ini mulai memeluk istrinya, hingga Cigiok Hian kaget, wajahnya pun berubah merah. Kau jangan begitu, kata Nona Ci malu-malu. Dengan disinari cahaya sinar lilin yang agak terang benderang, wajah Cigiok Hian yang berubah jadi merah dan jadi bertambah cantik. Sikap Cigiok Hian yang malu-malu membuat Seng Liong Senin tambah bernapsu ingin merangkul istrinya yang cantik itu. Kita sudah jadi suami istri, kenapa kau masih bersikap malu-malu? Biarkan aku menciummu, kata Seng Liong Senin merayu. Tak lama mereka sudah mulai bercumbu memadu cinta. Saat sedang bermesraan dan semakin asyik, tiba-tiba Seng Liong Senin merasakan perutnya melilit kesakitan. Eh, kenapa kau? Kenapa tanganmu jadi semakin dingin? Tanya Cigiok Hian kaget. Cigiok Hian menempelkan telinganya ke dada suaminya, dia ingin memeriksa denyut jantung suaminya. Aha, jangan cemas aku tidak apa-apa kata Liong Senin. Semakin lama suara Seng Liong Senin semakin lemah keadaannya kelihatan semakin parah. Ketika Cigiok Hian memeriksa denyut jantung Liong Senin, ternyata berdebar semakin keras. Nona Chi sadar bahwa ada yang tidak beres atas suaminya. Celaka, pasti budak itu menaruh racun pada arak yang disuguhkan kepadamu kata Chi Giyok Hian kaget. Keadaan Seng Liong Senin jadi tidak karuhan. Tubuhnya panas dingin. Mendengar ucapan istrinya Seng Liong Senin pun sadar. Ya, kau benar. Bibiku memang ahli racun. Tik Bwe ikut bibiku sejak kecil, Kepandaiannya menggunakan racun Pum tidak bisa dianggap remeh. Celaka, mungkin aku dikerjai olehnya kata Seng Liong Senin. Tubuh Seng Liong Senin semakin dingin bahkan dia mengeluh. Kedua kakiku terasa dingin, mungkin aku akan lumpuh tidak berdaya. Kata Seng Liong Senin. Kau istirahat sebentar, akan kupanggilkan seorang tabib, kata Chi Tapi... Apa kejadian ini tidak akan menjadi tertawaan orang kata Seng Liong Senin. Yang penting selamatkan dirimu, jadi bahan tertawaan orang jangan kau pikirkan kata Chi Giok Hian. Chi Hian buru-buru keluar dari kamar pengantin akan mencari tabib. Tapi aneh sekali sesudah istrinya keluar rasa sakit di perut Seng Liong Senin segera hilang. Bahkan dia sudah bisa bergerak leluasa. Ketika itu tamu-tamu Bon Yat Hoan belum pulang semua, di antaranya ada seorang tabib bernama Yap Tian Liu. Tabib ini bergelar Tabib Hoa Tzu. Tabib yang terkenal pada zaman Semkok, kisah tiga kerajaan. Saat guru Seng Liong Senin diberitahu oleh Chi Giok Hian tentang apa yang terjadi atas Seng Liong Senin, tentu saja Bun Tai Hiap kaget. Segera dia menemui Yap Tian Liu mereka bertiga buru-buru ke kamar pengantin. Sungguh mengherankan saat itu Seng Liong Senin kelihatan sehat-sehat saja. Saat Chi Giok Hian mencari guru Seng Liong Senin, guru dan tabib itu menghabiskan waktu kurang lebih setengah jam di kamar pengantin. Liong Senin apa yang terjadi, kok kelihatannya kau sehat-sehat saja, kata Bun Tai Hiap. Benar, sekarang aku tidak merasakan apa-apa. Mungkin tadi karena aku merasa letih saja jawab Seng Liong Senin. Aneh saat Chi Giok Hian yang kegirangan suaminya tidak keracunan, dia memeluk suaminya. Tiba-tiba tubuh Seng Liong Senin menggigil seperti kedinginan. Melihat hal itu tabib yap terperanjat. Nyonya Seng, izinkan aku memeriksa suamimu. Silakan kau duduk dulu di sana kata tabib yap. Dengan wajah berubah merah Chi Giok Hian melepaskan pelukannya. Tabib Piap Tian Liu segera memeriksa Meh, Nadi, Seng Liong Senin. Dengan teliti dia rasakan denyut Nadi Seng Liong Senin. Menyaksikan Tabib Piap begitu lama dan serius memeriksa. Suaminya, Chi Hian sedikit cemas juga. Dia bingung kenapa Tabib Piap demikian lama memeriksa suaminya. Apa suamiku terkena racun yang sangat berbahaya pikir Chi Hian. Selang sekian lama baru Tabib Yap berkata sambil menggelengkan kepalanya. Aha, baru kali ini aku menemukan racun seperti di tubuh Seng Xiao Hiap kata Tabib Yap keheranan. Dia terkena racun apa, bisakah dia tertolong kata Chi Hian gugup. Racun ini tidak berbahaya, tapi, aha, Tabib Yap seolah sulit untuk menjelaskannya. Kalau racun itu tidak berbahaya sungguh beruntung, tapi, ada apa? Katakan saja kata Giok dengan gugup dan cemas sekali. "Baik, sementara ini kau jangan dekati dulu suamimu," kata tabib Yap. Sekalipun heran dan sangsi, Ci Giok menurut dia menjauh dan duduk di sebuah kursi. "Aneh," kata Seng Liong Senin, "saat aku dipeluk oleh istriku tiba-tiba aku merasa kedinginan, tapi sekarang sudah baik lagi. Penyakit apa ini?" Sebaiknya Seng Xiao Hiap keluar sebentar ke halaman, nanti kau akan ku periksa lagi, kata Tabib Yap. Bun Tai Hiap pun dipersilakan ikut kami. Di luar keadaan agak gelap, rembulan terhalang oleh mega hingga cahayanya jadi suram. Mendengar permintaan Tabib Yap hal itu membuat Chi Hian keheranan. Dia tidak diajak keluar, Chi Hian cerdik langsung menduga. Mungkin Tabib Yap ingin membicarakan sesuatu yang tidak boleh ku ketahui. Maka itu dia tetap tinggal di kamarnya. Sekalipun Cigiok Hian bingung dan heran bukan main. Tak lama Yap Tian Liu dan Seng Liong Senin serta Bun Tai Hiap sudah ada di halaman. Tabib Yap segera mendekati Seng Liong Senin. Seng Xiao Yap, maafkan kalau pertanyaanku ini kurang berkenan di hatimu. Aku ingin tahu. Apakah kau merasakan sakit, jika sedang bermesraan dengan istrimu kata Tabib Yap? Ya, benar begitu, jawab Liong Senin tanpa malu-malu. Ku ketahui hal itu dari denyut nadimu, kata Tabib Yap. Saat istrimu menemui kami kau kembali sehat, tapi saat kau dipeluk istrimu kau kesakitan sekali. Eh, aneh sekali. Penyakit apa itu kata Buntai Yap. Muridmu terkena racun yang sangat aneh, orang yang terkena racun ini tidak bisa berhubungan badan dengan perempuan, kata Tabib Yap. Tapi jika tidak berdekatan dengan perempuan, dia akan sehat-sehat saja. Racun ini pernah kubaca dari sebuah catatan kuno, hanya aku lupa namanya. Seng Liong Senin kaget dan berpikir. Celaka malam pengantinku yang indah ini tidak bisa kunikmati, bahkan aku pun akan putus turunan karena tidak bisa punya anak pikir Seng Liong Senin. Menurut catatan kuno tabib sakti yang kau katakan itu, ada obat bisa memunahkan racun itu kata Bun Taihyap. Menurut catatan itu memang ada, tapi obatnya sulit dicari kata Tabib Yap. Kalau ada penawarnya Obat apa itu kata Seng Liong Senin sedikit agak lega juga. Jika ada, sesulit apapun masih ada harapan, kata Bun Tai Hiap. Obat itu ada di Seng Chok Hai Kun Lunsan, namanya Tian Sim Chio, batu hati langit. Obat itu mirip batu biasa, harus ditumbuk halus lalu diberi air dan diminum. Sesudah minum obat itu, tubuh si penderita akan terasa panas. Tapi batu itu sama dengan batu biasa. Mencarinya pun tidak mudah, untuk mendaki ke atas gunung Kunlun pun bukan sesuatu yang gampang, kata Tabib Yap. Mendengar keterangan itu, Seng Liong Senin kaget dan wajahnya pucat pasti tanda dia putus asa. Apa barangkali aku harus jadi Hwe E Shio saja kata Liong Senin. Aku kira Seng Xiao Hiap tidak perlu jadi Hwe E Shio, asalkan kau tidak berdekatan dengan perempuan, kan tidak masalah, kata tabib Yap yang kelihatan geli mendengar ucapan Seng Liong Senin itu. "Bagaimana dengan istrinya? Apa mereka harus berpisah?" kata Buntai Yap yang ikut bingung juga. "Aku kira tidak harus begitu asal jangan berhubungan badan bagi Seng Xiao Yap tidak masalah," kata tabib Yap. Jawaban itu membuat Buntai Yap jadi serba salah. Akhirnya dia berkata, "Kita sedang menghadapi musuh maka musuhlah yang harus kita utamakan Tentang masalah pribadi bisa ditunda dulu Aku kira ini sudah takdirmu, mengenai masalah pribadimu aku tidak ingin ikut campur Terserah kalian saja kata Buntai Hiap yang bingung bukan main Dengan perasaan kacau dan bingung bukan main, akhirnya Seng Liong Senin kembali ke kamar pengantin Cigiok Hian yang ingin tahu apa saja yang mereka rundingkan, mendesak suaminya Akhirnya Liong Senin menjelaskan apa yang dikatakan Tabib Yap kepadanya, bahwa mereka tidak bisa melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Mendengar jawaban suaminya Cigiok Hian kaget juga sedih memikirkan nasibnya. Selain mengutuk perbuatan Tik tidak ada yang bisa dilakukannya. Sesudah itu Cigiok Hian dengan lesu berkata, ini sudah menjadi nasibku untuk menjaga keselamatanmu kau tidur di kamar lain saja. Aku sudah senang jika kau mencintaiku dan aku mencintaimu, kata Cigiok Hian. Semula nafsu Seng Liong Senin yang menggebu-gebu dan berharap bisa menikmati malam pertamanya dengan Cigiok Hian, ternyata tidak terkabul. Dia sangat kecewa, tapi ketika mendengar kata-kata Cigiok Hian hatinya lega juga. Biar bagaimana aku telah mampu merebut calon istri Kok Xiao pikir Seng Liong Senin bangga. Sesudah itu Seng Liong Senin pindah ke kamar tulis demi keselamatan dirinya. Sekarang Cigiok Hian berada sendirian di kamarnya. Saat sendirian itulah Cigiok Hian terkenang pada Kok Xiao Hang. Tanpa terasa dia menangisi nasibnya yang malang dan masa depan yang kelak. Bab 46 dikisahkan Tik Bwe dan Liong Tian Hiang yang sedang melakukan perjalanan, sudah jauh meninggalkan kediaman Buntai Hyap. Ketika dia sampai di sebuah tempat yang keadaannya sangat sepi, mereka berhenti sejenak. Tiba-tiba Tik Bwe tertawa terbahak-bahak. Nona Liong pun tertawa. Aku senang kau telah membuat Seng Liong seni malu di depan umum, kata Nona Liong. Sayang masih ada yang tidak kau ketahui, kata Tik Wee. Tentang apa tanya Nona Leong? Dia telah mengecewakan aku maka ku balas hingga dia untuk selamanya tidak bisa, Tik Bue menghentikan kata-katanya. Apa yang kau lakukan terhadapnya tanya Nona Leong? Aku tidak sampai membahayakan jiwanya, hanya... Ah, sudahlah aku kira kau tidak perlu tahu kata Tik Bue sambil tertawa. Tetapi tak lama kelihatan dia jadi berduka, Mungkin memikirkan nasibnya yang buruk Tik Bue menyeka air Matanya, sesudah itu sapu tangan yang dipakai menyeka air matu itu dia cabik-cabik sehingga hancur lalu ditebarkan Menyaksikan tingkah laku kawan seperjalanannya itu, Nona Leong terkejut Dia dengar Tik Buwe berkata, Tik Bue telah mati dan sekarang aku bukan budak keluarga Seng lagi, tetapi menjadi diriku yaitu Yokiat Bwe. Nona Liong yakin, sapu tangan yang dihancurkan oleh Tik Bwe itu pasti tanda metu dari Seng liyong Senin. Menyaksikan sikap Tik Bwe ini, Nona Liong sedikit lega. Dia pikir semula Tik Bwe sakit jiwa, ternyata tidak. Sesudah aku membalas dendam padanya, masih ada satu cita-citaku yang belum terlaksana, kata Tik Bwe. Tentang hal apa tanya Nona Liong Aku akan mencari orang yang membuat nasibku jadi buruk, kata Tik Wei. Nona Liong manggut-manggut. Apakah kau akan mencari penjahat yang menculikmu saat kau masih kecil? Tapi masih ingatkah kau wajah orang itu? Sekalipun aku masih kecil, aku yakin jika bertemu dengannya, aku masih mengenalinya, kata Tik Rupanya ketika masih muda ayah Nona Liong dan ayah Tik Bue bersahabat. Yotai Tai Keng seorang jago silat. Mereka juga bertetangga. Saat itu Yo Kiat Bue atau Tik Bue berumur tujuh tahun. Ketika itu Tik Bue dan Nona Liong Tian Hi yang sedang bermain-main di lareng gunung, di belakang rumah mereka, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang membiusnya, hingga Tik Bue tak sadarkan diri. Kemudian Tik Bue e dibawa kabur. Liong Tian Hiang berhasil menyelamatkan diri, lalu melaporkan pada ayahnya, apa yang telah terjadi atas Tik Bue e. Saat tayah Tik Bue e dan Mona Liong mengejar ke tempat kejadian, penculik itu sudah lenyap. Memang kau wajib membalas perbuatan orang itu. Tetapi kita tidak tahu, di mana dia berada. Kemana kau akan mencarinya? kecuali jika kebetulan kau bertemu dengannya. Sedangkan orang tua kita sudah meninggal semuanya, jadi mau pulang pun aku rasa tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kita pesiar ke tempat lain saja kata Nona Leong. Mau ke mana kita tanya Tik Wee. Ayahku mempunyai seorang sahabat, dia sibun namanya Yan Chun, dia tinggal di Bukeng Kwan, di Olem Aku dengar pemandangan di sana sangat indah, kata Leong Tian Alasan Nona Liong mengajak Tik Buwe ke sana untuk pesiar, dia berharap agar Tik Buwe mendapatkan jodoh. Selain itu dia juga ingin bertemu dengan calon suaminya, putra Bu Chun yang bernama Bun Hian Kam. Dia berharap siapa tahu calon suaminya punya kawan yang cocok untuk Tik Buwe. Sekarang aku sebatang kera, kemanapun kau bersedia mengajakku, Aku akan menemanimu kata Tik we. Sesudah ada kata sepakat, mereka melanjutkan perjalanannya. Pada suatu hari mereka tiba di Ong Lam. Pada saat keduanya sedang asik berjalan, tiba-tiba mereka dengar ada suara kelenengan kuda dari arah belakang. Mereka segera menepi dengan cepat saat kedua kuda itu melintas dari arah belakang mereka. Saat Nona Tik dan Liong mengawasi ke arah penunggang kuda itu, mereka terdiri dari seorang lelaki dan perempuan. Usia mereka baru sekitar 20 tahun. Penunggang kuda yang lelaki mengawasi ke arah Tik Mwe, dia kelihatan gugup. Sedang yang perempuan langsung menyela, "Kak, biar aku yang bicara dengan mereka," kata penunggang kuda yang perempuan. Sesudah Nona itu memberi hormat dan berkata, Nona Yoda Nona Liong, mungkin kalian lupa pada kami. Kita pernah bertemu dengan kalian dulu, tapi aku masih mengenali kalian kata Nona itu. Liong Tian yang keheranan. Pernah bertemu. Di mana dan kapan itu, ya? Aku minta maaf karena sudah lupa kata Nona Liong. Pemuda itu sedang mengawasi ke arah Tik hampir saja Tik Bwe memakinya. Tapi setelah mati mereka saling mengawasi, Tik Bwe berpikir. Rasanya aku pernah bertemu dengannya, tapi entah di mana. Tapi adik perempuannya rasanya belum pernah bertemu denganku pikir Tik Bwe alias Yokiat Bwe. Kami si Chiao, tempat tinggal kami di Chiao Yang Kuan, ayahku dengan ayah Nona Liung pernah bertemu. Kami saja masih mengenali kalian berdua, kata Nona itu. Nona Liong mencoba mengingatnya, kemudian dia berkata, Apakah ayahmu itu siang setai hiap ciao goan hoa dari ong Lam? kata Nona Liong. Kau benar, ini kakakku, namanya Ciao Siang Hoa dan aku Ciao Siang Yao kata Nona itu. Ayahku memang pernah cerita, tapi seingatku kita belum pernah bertemu, kata Nona Liong. Bukankah bulan lalu kalian hadir di pesta pernikahan di rumah Buntai Hiap kata Nona itu? Jadi kalian juga hadir kata Nona Liong. Mereka berdua mengangguk. Sekalipun masalahnya sudah jelas, Tik Bue masih heran. Ketika itu Tik Bue memang tidak memperhatikan tamu Bun Tai Hiap hingga dia tidak mengenali pemuda itu. Oh, begitu, sekarang apa yang kalian inginkan dari kami kata Nona Leong. Semula kami tidak berani bicara soal persahabatan. Tapi karena ayah Nona Leong dan ayahku pernah bersahabat, aku kagum pada Nona Yo, maksudnya Tik Bwe. Sekarang kebetulan kalian lewat di kampung kami, jadi apa salahnya jika kami mengundang kalian singgah ke tempat kami kata Xiao Xiang Yao. Liong Tianhian mengucapkan terima kasih, dan menolak tawaran Nona Chiao karena dia ingin segera bertemu dengan kekasihnya. Dia hanya berjanji kelaknya akan singgah. Maaf, memang kalian berdua mau kemana kata Chiao Siang Kami akan ke tempat Bu Yan Chun di Bu Kwan, kata Tik Bue e mendahului Nona Liong. Bu Kwan sudah tidak jauh dari sini, sebaiknya kalian istirahat dulu di sini. Sekalipun Ciao yang tidak seindah bukan Kuan, tapi di sini pun ada pemandangan yang indah kata Ciao Siang Yao. Nona Liong heran atas sajakan yang seolah memaksa dari Nona Ciao ini, padahal mereka baru saling mengenal. Melihat Nona Liong tidak bersedia singgah, Nona Tik Buee merasa tak enak hati. Dia lalu mengambil putusan cepat. Liong Cici, kau pergi dulu ke Bukeng Kuan, Biar aku yang singgah di tempat Ciao Cici. Sesudah kau puas, barulah kau temui aku di sini kata Tik bue. Benar, itu yang paling baik, kata Nona Ciao. Pemuda Si Chiao girang mendengar jawaban Tik bue. Bagus, itu pun lebih baik, kata Ciao Xiang Hoa ikut bicara. Berikan kudamu pada Nona Yo, kau naik kuda bersamaku saja kata pemuda itu kepada adiknya. Ciao Siang Hoa langsung menyerahkan kudanya pada Tik Bwe seolah khawatir Nona itu akan berubah pikiran lagi. Diam-diam Nona Liong jadi geli, dia menduga Ciao Siang Hoa jatuh hati pada Tik Bwe. Ternyata dugaan Nona Liong keliru, sebab pikiran Tik Bwe ternyata lain dari dugaan Nona Liong. Pada saat Tik Bue menerima cambuk dari tangan Ciao Siang Hoa, dia lihat ada tahi lalat di tangan pemuda itu. Aneh, bisa kebetulan seperti ini pikir Tik Tiba-tiba terbayang kejadian 14 tahun yang lalu, yaitu saat dia diculik oleh seseorang. Ketika itu dia membawa kiat Wee, Tik buwe, ke sebuah kelenteng. Di tempat ini dia bertemu dengan orang yang wajahnya codet sedang membawa seorang bocah lelaki yang usianya sebaya dengannya sudah tiga hari lamanya kau ku tunggu di sini, dia pasti putri kesayangan Yota Iceng. Ternyata kau berhasil menculiknya kata orang bercodet itu. Sama-sama, kau juga sudah berhasil, kata si penculik. Aku menerima pesanan orang, kata orang bercodet itu. Syukur kau berhasil memenuhi pesanan orang itu. Ini bukan pesanan tapi akan kujadikan dia sebagai hadiah, kata si penculik. Hadiah untuk siapa? Tanya si muka codet. Aku dengar sengcap si kau sedang mencari seorang pelayan yang cerdik, kata si penculik. Jadi kau kenal dengannya? Tidak. Tapi kabar ini aku dengar dari kawan sekerjaku. Jika bocah ini kuberikan padanya mungkin dia bersedia berkenalan denganku. Bagaimana dengan bocah yang kau bawa itu? Kata si penculik. Sayangnya sengcap si kau hanya butuh budak perempuan tidak butuh anak lelaki. Jadi aku tidak tahu harus kuapakan anak ini? Siapa tahu kelak ada yang mau kata si muka codet. Mereka ada di kelenteng seharian. Ketika itu Kiat Bwe ingin bicara dengan bocah lelaki itu, tapi si muka codet selalu mengawasinya. Saat anak lelaki itu menanyakan si Kiat Bwe, langsung mukanya ditampar dan dilarang banyak bicara. Kiat Bwe tak berani bicara tapi yang masih diingatnya ialah tahilalat yang ada di tangan bocah lelaki itu Saat ini Kiat Bwe atau Tik Bwe berhadapan dengan bocah yang sama-sama diculik itu Dari ucapan kedua, penculik, jelas Kiat Bwe mengetahui bahwa penculikan atas diri mereka sudah direncanakan Penculik itu pasti musuh ayahku, sedang lelaki itu tak tahu aku Apakah dia masih ingat peristiwa itu atau tidak pikir Kiat Bwe? Karena itulah Kiat Bwe bersedia ikut dengan kedua kakak beradik itu. Sesudah itu Kiat Bwe alias Tik Bwe berpisahan dengan Nona Leong. Dengan naik kuda mereka melanjutkan perjalanan. Selang dua hari mereka tiba di rumah Ciao Goan Hoa. Tapi orang tua ini keheranan melihat anaknya membawa seorang gadis ke rumah mereka. Kemudian dia bertanya pada putrinya. Siapa dia? Di tempat Buntai hyap kami bertemu dengan Putri Paman Liong. Jadi di Akah Nona Liong kata Ciao Goan Hoa. Bukan, di Nona Yo, dulu tetangga Nona Liong. Dia, saudara angkat Nona Liong. Tapi Nona Liong tidak mau kemari hanya Nona Yo yang bersedia jadi tamu kita, kata Ciao Siang Yao. Kedatanganku hanya merepotkan Paman saja, kata Tik Bwe. Sesudah memperhatikan keadaan Tik Bwe orang tua itu tertawa. Ayahmu sahabatku tidak kusangka kalian dari angkatan muda bisa bersahabat juga kata Ciao Goan Hoa. Rupanya paman dengan ayahku. Ya, aku dengan ayahmu sangat akrab. Aku juga kenal dengan Liong Pek, Giam, kata Ciao Goan Hoa. 20 tahun yang lalu mendadak dia menghilang. Sejak saat itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Sayang aku jadi kehilangan sahabat baikku. Barangkali sekarang kau bisa mengisahkan tentang ayahmu itu padaku. Menyesal ayahku telah meninggal, kata Kiat Bwe. Ketika masih kecil, aku diculik orang jahat, maka itu aku tidak tahu bagaimana keadaan ayahku. Jadi sejak kecil kau diculik orang kata Ciau Guan Hoa. Benar, Paman kata kiat bwe. Konon dia dijual ke rumah Seng Liong Senin yang baru-baru ini menikah kata Ciau Siang Yao. Kalau begitu kau adalah Ciao Goan Hoan tidak jadi menyebut kata budak Seng Chapsiko, karena dia anggap kurang sopan. Paman benar, aku ini budak Seng Chapsiko, apakah Paman juga kenal pada majikanku kata kiat bwe. Ciau Siang Hoa ikut bicara. Yo Cici hanya sebentar menderita, sekarang dia bukan pelayan lagi. Malah aku dengar Seng Xiao Hiap mengakui dia sebagai adik angkatnya kata Ciao Shiang Hoa. Aku tidak kenal pada Seng Cap kata Ciao Guan Hoa. Karena dia terkenal, jadi aku hanya tahu namanya saja. Paman, dulu sahabat ayahku, pasti kau tahu tentang ayahku kata Kiat Bwe. Aku tidak begitu tahu. Hanya dulu ayahmu pernah menjadi piausu. Aku dengar ayahmu sering bentrok dengan orang dari kalangan rimba hijau. Mungkin karena itu, ayahmu pun mengasingkan diri. Mengenai kejadian itu, sebenarnya aku juga tidak tahu jelas. "Kata Ciao Goan Hoa," jawaban itu tidak memuaskan kiat buaya, tapi dia tidak berani mendesak terus. Sejak hari itu Kiat Bwe tinggal di rumah keluarga Ciao. Dia bergaul akrab dengan Ciao Siang Yao dan jarang bertemu dengan Ciao Siang Hoa. Pada suatu malam saat rembulan bersinar terang, Nona Ciao mengajak Kiat Bwe menikmati pemandangan indah di Taman Bunga. Tempat ini sangat indah, kalian hidup bahagia. Jika kau suka keadaan di sini kau boleh menjadi. Tanda petik. Nona Chiao tak meneruskan kata-katanya. Jadi apa tanya Kiat Wee? Takut Kiat Wee tidak senang, Nona Chiao yang ingin mengatakan jadi kakak iparku lalu berkata lain. Jadi kakakku dan kau pun boleh tinggal di sini selamanya kata Nona Chiao. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku rasa aku tidak pantas menjadi kakakmu. Aku ini hanya seorang bekas pelayan. Kata Kiat Wee. Eh, Kenapa kau ingat-ingat masa lalumu itu? Kau dan aku tidak ada bedanya, kata Nona Ciao. Siapa bilang, derajat dan rezekiku jauh berbeda, kata Kiat Bwe. Nona Ciao mencoba menghibur Kiat Bwe. Tak lama Nona Ciao berkata pada kawannya. Kau tunggu, aku mau ke kamar kecil dulu ya, kata Nona Ciao. Saat sedang sendiri di tepi kolam, Tiba-tiba Kiat Bwe melihat ada bayangan laki-laki di dalam kolam. Ternyata orang itu Ciao Siang Hoa. Kiat Bwe sadar perginya Nona Ciao pasti sudah direncanakan agar dia bisa berada berduaan dengan Ciao Siang Hoa. Sekalipun dia tidak menaruh hati pada pemuda ini, tapi pertemuan seperti ini sangat diharapkan. Nona Yo, kau belum tidur kata Ciao Siang Hoa. Adikmu mengajakku jalan-jalan di taman," kata kiat Bae. "Kemana dia? Tidak usah kau cari, sebab aku ingin bicara denganmu," kata siang Hoa. "Aku kira dulu kita pernah bertemu, bukan?" "Ya, ketika itu kau dibawa oleh lelaki bermuka codet, dan kau berada di sebuah kelenteng," kata kiat Bae. "Ya, ternyata kau nona yang aku lihat waktu itu," kata siang Hoa. Bagaimana kau bisa diculik oleh orang itu, kata Kiat Bwe. Nasibku mungkin lebih buruk darimu, rumah dan keluargaku musnah, aku dibawa ke Kang Lam. Sebenarnya kau siapa? Si ayahku seorang guru silat, ayahmu Yota Iceng bukan? Mengapa kau tanyakan lagi, bukankah ayahmu sudah mengatakannya, kata Kiat Bwe. Ya. Saat baru datang, ayahku mengatakan nama ayahmu, kata Xiao Xiang Hoa. Aku juga pernah mendengar nama ayahmu itu. Kejadian itu pasti saat kau masih kecil. Siapa yang mengatakan nama ayahku itu? Bagaimana kau masih ingat hal itu, kata kiat W.E. Waktu itu, saat hancurnya rumah tanggaku, masakan aku lupa, kata Xiao Xiang Hoa. Apa kau masih ingat semua? Ceritakan padaku. Hari itu ayahku kedatangan seorang tamu, selain tamu itu diajak bicara di ruang bakal, kata Ciao Siang Hoa. Kemudian ayah memperingatkan para pelayan, agar mereka tidak masuk ke ruang bakal tanpa dipanggil. Aku tidak ingat mau apa orang itu menemui ayahku. Tapi ketika aku melintas di depan kamar bakal, aku dengar tamu ayahku menyebut-nyebut nama ayahmu. Dia mengajak ayahku agar berangkat bersama-sama akan mencari ayahmu. Kiat Wee kelihatan bingung, dia rasa tidak mungkin ayah pemuda si Chiaw ini dan tamunya musuh ayahnya. Melihat nona Kiat Wee kebingungan pemuda itu bicara lagi. Aku tidak tahu bagaimana hubungan ayahku dengan ayahmu, tapi aku yakin mereka tidak bermusuhan kata Chiaw Siang Hoa. Dari mana hal itu kau ketahui, Padahal itu masalah orang tua dan kita tidak mengetahuinya, kata Kiat WE. Aku tidak bermaksud membela ayahku, tapi aku memastikannya karena kejadian yang terjadi selanjutnya, kata Chiao Xiang Hoa. Maksudmu kejadian apa? Chiao Xiang Hoa mengingat kejadian yang dialaminya dulu. Aku masih ingat waktu itu, saat aku sedang menguping di luar kamar baka, tiba-tiba menyambar sebuah senjata rahasia. Tamu itu membentak, "Siapa di luar? Untung ayahku cukup!" sebab dia berhasil menyampok senjata rahasia itu, hingga melenceng dari sasaran. Kemudian kelihatan ayahku membuka pintu. Ternyata benar sih, setan kecil! Untung aku bertindak cepat. "Ayo lekas pergi! Kalau tidak, kau sudah mampus!" Kemudian aku dengar tamu itu minta maaf pada ayahku. Aku lari dengan ketakutan ke kamar ibuku. Sesudah kau pergi apa yang mereka bicarakan tidak kau ketahui, bagaimana kau yakin mereka bukan musuh ayahku kata Kiat Malam itu terjadi peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa itulah yang telah mengubah nasibku dan nasib keluargaku. Malam harinya rumah kami didatangi para penjahat. Ayah dan tamu itu melakukan perlawanan sengit. Di antara para penjahat itu ada yang mengatakan, bahwa tamu ayahku itu bukan orang Shio, tapi orang Syipek. Tapi yang lain bilang, tak peduli siapa dia, agar tidak membocorkan rahasia harus dibunuh, kata Chiao Xiang Hoa. Kalau begitu musuh ayahku penjahat itu pikir kiat Bwe. Mereka mengira ayahku bersembunyi di rumah Paman Ciok, jadi tamu Syipek itu sahabat ayahku. Saat penjahat menyerang, Ayahku menyuruh seorang budaknya membawaku kabur. Di belakang rumah kami hutan cemara, lanjut, Ciao Xiang Hoa. Budak tua itu membawaku ke tempat persembunyian. Suara beradunya. Senjata masih terdengar dari tempat persembunyian kami. Karena aku masih kecil hanya beberapa patah kata saja yang masih kuingat. Sejak saat itu aku tidak pernah bertemu dengan ayahku lagi. Barangkali ayah dan tamunya telah terbunuh. Apakah kau pernah pulang ke rumahmu? Malang bagiku, budak tua yang membawa kulari terbunuh oleh sebuah anak panah. Untung aku selamat dari serangan anak panah karena tengkurup di tanah. Esok harinya, kulihat rumahku telah terbakar menjadi puing. Mayat bergelimpangan karena ada yang terbakar. Saat ku hitung jumlahnya, ada sembilan sosok padahal keluargaku berjumlah 13 orang, jadi aku mengira masih ada tiga orang lagi yang entah bagaimana nasibnya. Apakah mereka lolos dari pembunuhan atau bagaimana? Aku kira ayahmu orang baik, pasti Tuhan melindunginya. Mungkin Paman Ciok masih hidup kata Kiat Wee. Mudah-mudahan begitu, kata Siang Hoa. Jika benar ayahku masih hidup, bagaimana aku bisa menemuinya? Bagaimana pula ayahku bisa mengenaliku? Aku kira di dunia segalanya bisa saja terjadi, kata Kiat Bwe. Kau jangan bersedih siapa tahu akan terjadi keajaiban? Aku ingin tahu bagaimana kau bisa diculik? Saat aku sedang menangis di atas puing-puing rumahku, tiba-tiba ada yang menepuk bahuku. Saat aku menoleh ada orang berdiri di belakangku. Siapa dia? orang yang wajahnya codet itu. Mula-mula orang bercodet itu sangat baik padaku, dia mengaku si Ciu. Aku disuruh memanggil dia Paman Ciu. Kemudian dia mengajakku ke rumahnya dan berjanji akan membantu mencari ayahku. Aku sebenarnya takut pada orang itu, tapi karena aku sebatang kera, terpaksa ikut dia. Sesudah kami pergi dari kampung halamanku, Aku mulai sadar bahwa orang ini jahat. Selain memaki dia juga suka memukuliku. Seperti pada saat di kelenteng ketika aku ingin bicara denganmu. Ya, aku ingat. Lalu dia menjualmu kepada paman Ciao. Tidak, paman Ciao yang menyelamatkan aku dari penjahat itu kata Ciao Siang Hoa. Kalau begitu paman Ciao ini teman ayahmu bukan? Dia tidak kenal pada ayahku bagaimana caranya dia menyelamatkanmu. Ayah angkatku dulu seorang perwira tentara, anak buah Gou Chiang Kun. Sesudah naik pangkat ayahku menjadi congpeng di kota Unciu. Sesudah berhenti sejenak Chiao Siang Hoa melanjutkan ceritanya. Si codet membawaku ke Kang Lam, ke tempat para penjahat penjual garam gelap yang terkadang juga menjual anak-anak yang berhasil diculik oleh para penculik anak-anak. Rupanya si codet kawan akrab dengan para penjual garam gelap ini saat membawa anak-anak culikan di suatu tempat mereka terkepung oleh tentara. Para penjahat itu akhirnya terbunuh. Semua anak buahnya ditangkapi. Aku dan beberapa anak diselamatkan. Di antara anak-anak itu, kebanyakan anak orang kaya yang orang tuanya akan diperas tentara menggerebek mereka, dan anak-anak itu dikembalikan pada orang tua masing-masing. Karena aku sudah tidak punya sanak famili, aku dibawa pulang oleh perwira itu dan menganggap aku sebagai anak angkatnya. Lalu, kau ceritakan asal usulmu padanya, kata kiat W.E. "Ya, kata Ciao siang HoA." Ayah angkatku akan menyelidiki kejahatan ini, dia minta aku menyimpan rahasia diriku sampai adikku pun tidak mengetahui bahwa aku ini bukan kakak kandungnya. Kenapa begitu? Istri ayah angkatku ini istri kedua, jadi dia selir paman Ciok. 20 tahun lamanya ayah angkatku bertugas di tempat jauh dia meninggalkan istri tua yang punya anak, yaitu adikku itu. Sedangkan tentang dia punya gundik pun masih dirahasiakan pada istri tuanya, kata Siang Hoa. Oh, ternyata Paman Ciao ini diam-diam punya gundik di luaran, pikir Kiat Bwe. Saat ibu teriku tahu bahwa aku anak yang diculik, dia mengusulkan agar aku dijadikan anak mereka, kata Siang Hoa. Kenapa begitu? Jika ibu teriku punya anak laki-laki, maka di mata istri tua ayah teriku jadi terhormat. Ayah angkatku khawatir hartanya akan jatuh ke tangan familinya, maka dia mengangkat aku menjadi anak kandungnya dan mencatatkan namaku dalam silsilah keluarganya. Bahkan dia meminta agar aku merahasiakan asal-usulku, kata Xiang Hoa. Riwayat hidupmu sungguh rumit, kata Kiat Bwe. Namun dalam hatinya, kiat We menilai Ciau Xianghua Hoa kurang jujur. Melihat kiat We, kurang senang pemuda ini langsung bicara. Bukan maksudku ingin menguasai harta keluarga Ciau, tapi ini terpaksa ku lakukan karena ayah angkat telah menyelamatkan jiwaku. Kelak jika aku sudah bertemu dengan ayahku, maka aku akan kembali pada ayahku yang sejati, kata Ciau Xianghua. Hoa. Tiba-tiba Kiat we mendengar ada suara, dia segera menoleh, tapi dia tidak melihat apa-apa. Jangan khawatir, tidak akan ada orang yang datang ke tempat ini, kata Xiao Xiang Hoa. Tempat ini sengaja diatur oleh adik perempuanku, agar kita bisa leluasa bicara. Dia sekarang ada di kamarnya, paling cepat dia baru akan menjemputmu setengah jam lagi. Adikmu baik padamu, kau malah membohonginya tapi sebaliknya rahasiamu kau sampaikan padaku, kata kiat Wee alias Tik Wee. Apa kau lupa Paman Ciao melarang kau membocorkan rahasia ini? Sekalipun tidak aku katakan padamu, kau tahu aku bukan anak keluarga Ciao. Kita senasib sejak pertemuan kita pertama kali, aku selalu ingat padamu, kata Ciao Siang Hoa. Malah kau sudah kuanggap menjadi keluargaku sendiri. Mendengar ucapan itu Kiat Bwe terharu. Aku juga selalu ingat pertemuan kita dulu. Apa Paman Chiao sudah menyelidiki keadaan rumahmu dan siapa penjahat-penjahat itu kata Kiat Bwe. Tidak mudah menyelidiki kejadian masa lalu yang sudah lama, ditambah lagi jarak dari sini ribuan li, kata Siang Hoa. Tapi ayah angkatku pernah mengiring orang ke kampung halamanku. Utusan itu bilang rumahku telah musnah dan entah kemana perginya ayahku. Kiat Wee menghela napas panjang. Semula aku berharap akan mendapatkan keterangan, tapi ternyata tetap terselubung mengenai kejadian yang menimpa keluargaku itu, pikir Nona Kiat Wee. Tapi nasib dia lebih menyedihkan dibanding nasibku. Selama ini bagaimana keadaanmu selama di tempat keluarga sengkata Chiao Siang Hoa? Sekalipun kata ayahmu sengcap si penjahat besar, tapi terhadapku dia baik, kata kiat buwe. Bagaimana sikap sengkong padamu kata siang hoa. Mengapa kau tanyakan si tu? kata kiat buwe yang kelihatan kurang senang. Aku tidak bermaksud apa-apa, tapi perbuatanmu hari itu agak, siang hoa tidak melanjutkan kata-katanya. Maksudmu aneh, begitu kata kiat buwe. Terus terang aku salah mempermalukan dia di depan umum. Bukan. Bukan itu maksudku, kata Xiang Hoa. Aku kagum padamu. Kagum mengenai apanya. Aku kagum karena keberanianmu, aku juga tidak tahu kenapa kau memusuhi Seng Jika kau keberatan memberitahuku, aku juga tidak akan memaksamu. Padahal dia calon ketua persilatan di lem tapi kau berani mempermalukannya di depan umum. Pasti itu menarik perhatianku kata Chiao Xiang Hoa. Kiat E senang dipuji demikian. Itu bukan rahasia, lak di lain kesempatan pasti akan aku ceritakan, kata Kiat E. Tiba-tiba Chiao Xiang Yao muncul sambil tertawa. Wah asiknya kalian mengobrol, kata Nona Chiao. Dasar, kau bilang hanya mau buang air kecil, kenapa? Begitu lama kata Kiat E mengomel. Bukan terima kasih kau malah ngomel, kakakku kan menemanimu, kata Nona Ciao. Sudahlah, sudah larut malam. Kalian pergi tidur, kata Siang Hoa. Kedua Nona itu kembali ke kamarnya. Kiat Bwe e tampak sangsi. Eh, bagaimana menurutmu kakakku itu kata Nona Ciao. Eh, apa maksudmu kata Kiat Bwe e? Bukankah kalian bicara akrab sekali, padahal setahuku kakakku itu sangat pendiam, dengan aku saja dia jarang mau bicara. Tapi tadi dia bicara begitu lama denganmu. Aku ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang kakakku itu. Semua itu gara-gara kau, sekarang masih bertanya lagi, kata Kiat Bwe. Aku bertanya sungguh-sungguh, maukah kau jawab untukku kata Nona Ciau. Jika kalian kakak beradik baik padaku, aku juga begitu," kata kiat Bae. "Tapi aku yakin, antara kau baik padaku dengan kakakku, tentu ada bedanya," kata Nona Ciao sambil tertawa. "Apa saja sih yang kalian bicarakan? Asik banget! Maukah kau menceritakannya padaku yang kami bicarakan soal biasa tentang indahnya suasana malam dan taman bungamu?" kata kiat Bae. Aku tidak percaya, masa cuma itu yang kalian bicarakan kata Nona Ciao. Lalu kau kira apa yang kami bicarakan? Mana ku tahu, mungkin soal mesra-mesraan barangkali kata Siang Yau sambil tertawa. Kiat E memegang tangan Nona Ciao, dia akan menggelitik Nona itu. Setan kecil, ayo ngaku padaku, bukankah kau yang bersembunyi di balik semak itu tadi kata Kiat E. Ciao Chiang Yao yang kegelian minta-minta ampun. Lepaskan, aku paling tak tahan digelitik, aku geli kata. Nona Ciao. Katakan benarkah kau yang bersembunyi di sana? Tidak. Aku tidak sembunyi, mungkin itu bukan aku lalu siapa? Aku mendengar suara dan melihat. Bayanganmu, kalau bukan kau lalu siapa kata kiat Aku berada jauh di gunung-gunungan, jadi apa yang kalian bicarakan sungguh aku tidak mendengarnya, kata Nona Ciao. Tidak mungkin, bayangan yang kulihat di dekat kolam, kau jangan bohong. Sungguh, aku tidak sembunyi di sana. Oh, barangkali ibuku yang bersembunyi di sana, kata Nona Ciao. Ibu mana? Apa kakak tidak bilang padamu, dia anak ibu kedua ayahku, kata Nona Ciao. Mendengar keterangan itu Kiat Wei jadi curiga, Sebab tadi memang dia tidak melihat bayangan apa-apa. Dia hanya mendengar suara. Jika benar itu istri muda ayah Nona Ciau, kenapa dia main sembunyi-sembunyian? Mungkin ibuku ingin agar kakak segera menikah. Maka itu dia mencur. Dengar pembicaraan kalian, kata Nona Ciau. Sudah beberapa hari kiat gue berada di rumah keluarga Ciau tapi dia belum pernah bertemu dengan kedua istri tuan rumah. Aku belum pernah bertemu dengan kedua ibumu, jika ibu mudamu ingin menemuiku, kenapa dia tidak menyuruhmu meminta aku menemuinya kata kiat Bwe. Ibu mudaku sakit-sakitan, dia jarang keluar dari kamarnya, kata Nona Ciao. Saat kau sampai kebetulan sakitnya sedang kambuh. Tetapi dia tahu kau sudah sampai kemari. Malam tadi barangkali kesehatannya membaik. Ketika dia tahu kakakku akan menemuimu, dia mengintai kalian. Mendengar keterangan itu Kiat Bwe jadi sanksi, dia kira pertemuan tadi tidak diberitahukan pada siapapun. Jadi dari mana ibu muda atau KHOC mengetahui pertemuannya? Jelas dari awal perempuan itu menaruh perhatian pada Kiat Bwe. Tapi apa sebabnya pikir nona Kiat? Ibu kandungku sedang pergi ke rumah saudaranya, jika sudah pulang akan ku beritahu kau, kata Nona Ciao. Kiat Bwe ingin tahu lebih banyak tentang Ciao Shiang Hoa. Namun karena harus dirahasiakan, dia tidak banyak bertanya pada Nona Ciao. Tiba-tiba Siang Yao berkata lagi. Pertanyaanku belum kau jawab. Sebenarnya yang kutanyakan itu atas perintah ayahku yang ingin tahu jawaban darimu kata Nona Ciao. Padahal ayahmu yang ingin tahu jawaban dariku, tapi kenapa kau yang menanyakannya, kata Kiat Benar, ayahku dan ibu teriku suka padamu, maka itu dia berharap kau mau menjadi menantunya, kata Nona Ciao. Kau jangan berpura-pura. Tapi apa yang aku tidak tahu, apakah suka atau tidak kau pada kakakku? Lagi-lagi kau bercanda, ya? Apa kau ingin ku kitik-kitik lagi kata Kiat Wee? Sudah, jika kau malu menjawabnya sekarang, lain kali saja. Mari kita tidur, kata Nona Ciao. Selang beberapa hari kemudian ibu kandung Nona Ciao pulang. Kiat Wee yang diberitahu ingin menemuinya. Tapi ibu kandung Nona Ciao masih belum bersedia ditemui. Bahkan walau sudah berkali-kali Kiat Bwe bertemu dengan Xiao Siang Hoa mengenai pengintaian ibu mudanya belum diceritakan pada Ciao Siang Hoa, karena Nona Ciao sering bersama-sama mereka. Berhubung musuh besarnya belum terlacak, dan Kiat Bwe menaruh curiga pada ibu muda Xiao Siang Hoa, Dedang Tian Hiang pun belum menyusul ke rumah keluarga Xiao, maka Kiat Bwe pun jadi iseng sendiri. Bab 47 Dikisahkan saat itu keadaan Liong Tian Hiang yang berada di rumah keluarga Bu sedang bergembira. Nona Liong mengira kiat Bu e pun sudah menemukan kawan hidupnya di sana. Maka itu dia tidak segera menyusulnya. Pada suatu hari Bu Hian pesiar bersama kekasihnya Liong Tian Hiang ke atas bukit. Ketika itu justru jatuh pada musim semi. Cuaca hari itu sangat cerah. Di lereng bukit tampak bunga-bunga sedang bermekaran beraneka warna. Tak jauh dari situ tampak air terjun turun dari celah-celah bukit. Sinar matahari pun menambah keindahan pemandangan alam di sekitarnya. Ketika itu kedua muda-mudi yang asik pacaran itu sedang menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Sesudah merasa lelah, Liong Hyang mengajak Bu Hian Kam duduk beristirahat di tepi sungai. Tapi sebelum mereka istirahat Nona Liong memetik beraneka macam bunga. Saat istirahat itu barulah bunga-bunga itu dia rangkai. Bagaimana, indah tidak kata Liong Tian Hyang Bu Hian mengambil rangkaian bunga itu, lalu dia kalungkan ke leher Nona Liong. Bunga ini untukmu, tapi kini malah kau yang memberikannya kepadaku, kata Nona Liong. Kebiasaan di tempat ini hanya pengantin wanita yang memakai kalung bunga, kata Bu Hian Kam sambil tersenyum. Ngaco kata si Nona. Bukan ngaco, tapi dengan bunga itu kau tampak lebih cantik, kata Bu Hian Kam. Aku juga belum tahu, apakah... Aku bernasib baik bisa menyunting bunga secantik kau atau tidak? Berhubung ayah Nona Liong baru meninggal dua tahun yang lalu, masa berkabung Nona Liong tinggal setahun lagi. Sedangkan ucapan Bu Hian Kam tadi seolah ingin membicarakan pernikahan mereka. Iha, kau ngaco lagi kata si Nona. Kalau kau tidak suka membicarakan tentang kita, mari bicarakan tentang orang lain saja, kata Hian Kam. Ayahku diundang oleh Bon Yat Hoan. Tapi karena hubungan ayahku tidak akrab dan jarak rumah Bon Yat Hoan sangat jauh, Aku tidak datang ke pesta pernikahan muridnya. Aku dengar pengantin perempuannya suci dan cantik sekali serta sangat terkenal. Ya, selain cantik dia juga cerdas dan ilmu silatnya tinggi. Tapi sayang, kau sudah kedahuluan Seng Liong Senin kata Nona Liong menggoda. Bagiku, kau bagaikan bidadari, malah banyak yang iri kepada kuluh. Maka kenapa aku harus siri kepada orang lain kata Bu Hian Kam sambil tersenyum. Tiba-tiba Nona Liong ingat pada kiat Bu -e, tanpa merasa dia menghela napas perlahan. Kejadian itu membuat Bu Hian Kam terperanjat. Dia awasi kekasihnya. E eh, kenapa kau menghela napas? Aku bicara sewajarnya tanpa maksud lain kata pemuda itu. Kau salah paham, Aku tidak peduli apakah kau menyukai perempuan lain atau tidak kata si Nona. Lalu kenapa kau mengeluh? Aku ingat pada Kak Kiat Bwe, dia siu. Dia bernasib malang sekali kata Nona Liong. Bu Hian Kam pernah mendengar cerita Nona Liong tentang Kiat Bwe. Memang kasihan, nasibnya buruk sekali. Tapi kau bilang dia sudah mendapat jodoh kata Bu Hian Kam. Aku berharap mudah-mudahan dia mendapatkan jodoh yang cocok, kata Nona Leong. Malah aku ingin bertanya padamu tentang pria pilihannya itu. Maksudmu bagaimana? Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang Shi si yang kuceritakan padamu dulu. Apakah kau kenal dengan Putri Chiao Guan Hua kata Nona Leong? Mereka keluarga ahli silat ternama, kata Bu Hian Kam. Ciao Goan Hoa pernah menjadi congpeng, letnan. Hanya sayang kami tidak punya hubungan dengan mereka. Bisa dikatakan kalian bertetangga, kenapa tidak berhubungan? Tapi ya Ciao Goan Hoa agak aneh dia tidak suka bergaul dengan tetangganya. Aku dengar familinya banyak di tempat jauh. Saat baru pulang kampung, memang dia berkirim kartu nama sebagai pemberitahuan sesama orang Kang Ou? Namun, dia tidak mengundang kami ke rumahnya. Sejak saat itu kami tidak berhubungan lagi dengannya. Oh, begitu kata Nona Leong. Untung dia bekas pejabat, kalau tidak mungkin dia dituduh kepala penjahat yang mengasingkan diri. Hati-hati menilai orang, setiap orang memiliki tabiat sendiri-sendiri, kata Bu Hian Kam. Tapi putra-putrinya aneh, mereka bisa bergaul. Buktinya dia mau mengundang kami ke rumahnya. Aku jadi ingin ke sana kau mau ikut kata Nona Liong. Tiba-tiba muncul seorang pelayan yang meminta mereka pulang karena ada tamu yang harus ditemui mereka. Tiba di rumah benar saja ada dua orang tamu. Mereka masing-masing Shichio dan Shiteng dari golongan tua. Mereka mengaku sebagai saudara angkat. Ketika ditanya mereka bermaksud menanyakan tentang tempat tinggal Liota Iceng, ayah Nona Yokiat Apa betul dulu Nona tetangganya tanya si tamu? Benar, tapi Paman Hyo sudah lama meninggal, kata Nona Leong. Tentang hal itu sudah lama kami dengar, tapi kami ingin mencari putrinya. Tadi dari Bu Cheng kabarnya habarnya Nona pernah berjalan bersama putrinya itu. Apa benar, di mana dia sekarang? Nona Leong jadi heran mendengar kata-kata tamu itu, sebab baru kali ini ia mendengar Yota Iceng punya saudara angkat. Padahal mereka berasal dari utara, tapi karena dia kenal keluarga Bu, maka Nona Leong pun merasa tidak masalah bila menjelaskan di mana adanya Yogyakarta pada mereka. Benar, kami pernah jalan bersama dan menghadiri pesta pernikahan di rumah Buntai Hiap, kata Nona Leong. Apa yang menikah itu pemuda bernama Seng Liong Senin, keponakan Seng Chapsikou yang terkenal 27 tahun yang lalu kata orang Shiteng. Benar, malah aku dengar, dulu yo Cici diculik dan dijual pada Seng Chapsikou kata Nona Liong. Kedua tamu itu saling pandang sesamanya. Kebetulan, sekarang Nona Kiat ada di mana kata mereka hampir bersamaan. Dia ada di rumah keluarga Ciao kata Liong Hyang. Pasti kalian juga pernah mendengar nama Chiao Goan Hoa, dia tinggal di Chiao Yang Kuan, kata Bu Yan Chun. Untunglah, kalau begitu dia akan mudah kami cari, kata orang Siu Terima kasih atas keteranganmu ini, Nona Liong Keduanya lalu pamit. Sesudah kedua tamu itu pergi, Nona Liung bertanya pada ayah Bu Hian Kam. Paman, kau percaya pada mereka? Rasanya aku belum pernah mendengar Paman Yo punya saudara angkat kata Nona Liong yang kelihatan ragu-ragu. Dulu Paman Yo pernah bekerja di perusahaan ekspedisi di daerah utara. Sudah pasti pergaulannya sangat luas. Tidak heran jika dia punya saudara angkat di mana-mana. Aku kira mereka orang baik-baik kata Bu Yan Chun. Kalau begitu, legalah hatiku, kata Bu Hian Kam. Tapi Nona Liong masih ragu-ragu. Malamnya dia tidak bisa tidur. Esok harinya dia mengajak Bu Hian Kam menyusul Kiat Bwe di rumah keluarga Ciau. Setelah ada kata sepakat, Bu Hian Kam mengajak Nona Liong mengambil jalan pintas, supaya mereka bisa segera sampai di tempat tujuan. Sudah belasan hari Kiat Bwe tinggal di rumah keluarga Ciau. Tapi selama itu dia belum pernah bertemu dengan istri muda Ciao Goan Hoa. Sejak dia dengar dari Ciao, Xiang Yao, bahwa ibu tirinya pernah mengintai saat dia bertemu dengan Ciao Xiang Hoa, Kiat E jadi curiga. Suatu hari Kiat E pesiar ke suatu tempat bersama Ciao Xiang Yao. Saat sudah kelelahan mereka istirahat di suatu tempat. Saat istirahat itulah Xiang Yao berkata pada Kiat E, Aku dengar sengcap si Kowei itu lihai, dan kau sudah ikut dia cukup lama. Bagaimana jika kau tunjukkan salah satu dua jurus ilmu silat yang kau pelajari darinya kata Ciao Siang Yao. Aku cuma pelayan, mana boleh aku belajar ilmu silatnya, kata Kiat Bwe. Memang aku pernah diberi petunjuk beberapa jurus, tapi aku kira tidak pantas untuk diperlihatkan. Kau jangan berkata begitu, apa kau masih belum menganggapku sebagai teman baikmu kata Ciao Siang Yao. Kalau begitu baiklah, Sesudah aku kau pun harus menunjukkan kepandaianmu, kata Kiat e. Sesudah Kiat e mempertunjukkan ilmu silatnya, Xiang Yao pun memainkan beberapa jurus ilmu silatnya. Apa nama ilmu golokmu itu? Aku kagum hingga mataku jadi silau melihatnya, kata Kiat e memuji. Ini ilmu golok Pahat Kwa, delapan diagram, bergerak berdasarkan garis Pahat kata Xiao Xiang Yao. Tapi kakakku lebih lihai dibandingkan dengan aku. Kenapa begitu? Tidak mungkin ayahmu pilih kasih," kata Kyadwe heran. "Tidak. Ayah tidak pilih kasih. Kakakku sering bersama ayah dan istri kedua ayahku. Dia yang lebih sering belajar ilmu silat keluarga kami. Malah cuma kakakku yang belajar ilmu silat dari istri muda ayahku. Jadi ibu tirimu juga bisa silat." Tapi kenapa dia sering sakit-sakitan kata kiat Wee. Dia sudah sakit sejak menikah dengan ayahku, apa sakitnya sejak dulu aku juga tidak tahu kata Xiao Siang Yao. Kiat Wee mengangguk, dia jadi bertambah sanksi. Kalau begitu ibu tirimu yang pilih kasih, kata kiat Wee. Tapi kalian berdua akur kenapa kau tidak minta diajari pada kakakmu? Dia mau mengajariku tapi aku yang enggan belajar darinya, kata Siang Yao. Kenapa? Aku kurang suka pada istri muda ayah, sengaja aku membuatnya jengkel. Tapi aku suka pada kakak apalagi sesudah kau, kau. Tanda petik. Hus. Jangan ngaco kata Kiat Bwe yang tahu ke mana arah pembicaraan Nona Xiao ini. Kiat Bwe berpikir keras. Kenapa dia tak suka pada ibu tirinya, apakah wajahnya jelek? Atau dia galak sekali dan ingin pikir kiat gue? Agaknya kau tidak senang jika aku menyebut-nyebut kakakku. Apa kau memang tidak senang atau hanya berpura-pura tidak suka kata Ciao Xiang Miao sambil tertawa. Tak lama tampak seseorang mendatangi. Tuh dia datang. Dia malah datang saat kita sedang membicarakannya kata Xiang Miao. Saat Kiat we menoleh, benar saja kakak Nona Ciao mendatangi ke arah mereka. Kak, kau ingin bertemu kakak Kiat, ya? Jangan terburu-buru begitu menggoda Ciao Siang -nyau. Aku menyusul kalian karena ada masalah. Jadi sengaja aku menyusul untuk memberitahu Nona Yo kata kakaknya. Ada masalah apa tanya Kiat we. Di rumah telah kedatangan dua orang tamu. Mereka mengaku saudara angkat ayahmu, Nonayo, kata Ciao Siang Hoa. Dua orang tamu siapa mereka? Yang seorang mengaku si Chiyo, seorang lagi mengaku si Teng, usia mereka lebih dari 50 tahun. Mereka mengaku datang dari daerah utara. Kau kenal dengan mereka kata Ciao Siang Hoa. Tidak. Ayahku pun tidak pernah menceritakan tentang mereka kata Kiat Wei. Karena sejak maih kecil kau diculik, mungkin kau juga sudah lupa, kata Ciao Siang Yao. Benar barangkali begitu, kata Kiat Wei. Aku sangsi apa maksud kedatangan kedua orang itu, kata Ciao Siang Hoa. Malah saat bicara dengan ayah, dia bicara bisik-bisik dengan bahasa kalangan Kang O, tentu saja aku jadi tidak mengerti. Sikap ayah sangat hormat kepada mereka, tapi saat ayah menyuruhku menyusul kalian, ada dua kalimat tayah yang menimbulkan kecurigaanku. Sambil mengedipkan mata ayah berkata padaku, adik Yau dan non Ayo sedang ke rumah neneknya. Mereka belum tentu bisa buru-buru pulang. Bagaimana, ya kata ayah. Apa benar kau bilang pada ayah kalian akan ke rumah nenek? Aku tidak bilang mau ke rumah nenek, kata Ciao Siang Yau ikut heran. Tepat. Maka itu aku jadi curiga, apa maksud kedua orang itu terhadap Nonayo? Jangan-jangan mereka berniat jahat kata Chiao Xiang Hoa. Kalau begitu kau hindari saja mereka kakak kiat WE kata Chiao Xiang Yao. Justru aku ingin tahu apa mau mereka? Biarkan ku temui mereka, kata kiat WE. Kalau begitu, mari kita pulang. Sampai di sana kita lewat taman dekat ruang tamu. Nanti lewat jendela kau bisa mengintai mereka. Apakah kau kenal dengan mereka atau tidak kata Nona Ciao. Baik, mari kita pulang, kata Kiat Bwe. Sesampai di rumah mereka mengendap-endap di taman bunga, kemudian mereka mengintai ke ruang tamu. Saat itu kedua tamu itu sedang ngobrol dengan ayah Nona Ciao. Kedua tamu itu kelihatan sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Kiat Bwe. Melihat kedua orang itu Kiat Wee sedikit terperanjat. Orang Shi tidak dikenalinya, tapi orang Shi itu samar-samar masih dikenalinya sebagai penculik saat dia masih kecil. Hektometer. Sungguh nekat orang ini, dia berani mencariku. Dengan demikian cita-citaku untuk membalas dendam akan terlaksana hari ini. Tapi dari keterangan Xiao Xiang Hoa tadi, Aku kira dia punya hubungan baik dengan ayah angkatnya. Sebaiknya tidak kuberitahukan pada paman. Ciao tentang niatku akan membalas dendam ini pikir Kiat Bwe. Sesudah Kiat Bwe mengambil keputusan, dia akan menyerang orang si Teng itu dengan jarum beracun. Tiba-tiba dia berdiri di muka jendela. Tangannya bergerak menyebarkan jarum beracun ke arah orang si Teng itu. Kak cuciam, jarum kalajengking, itu senjata khas buatan keluarga Seng. Jika terkena jarum itu, lawan akan terluka dan tubuhnya akan membusuk tidak bisa diobati lagi. Senjata ampuh itu sengaja dia curi dari rumah Seng Capsiko agar bisa membalas dendam pada musuhnya. Saat itu orang Siteng itu sedang asik bicara dengan tuan rumah dan membelakangi jendela tempat kiat Bwe menebarkan segenggam jarum ke arahnya. Jarum itu menyambar tanpa menimbulkan suara sedikit pun hingga orang Shiteng itu tampaknya tidak tahu datangnya bahaya atas dirinya. Kiat Bwe gerang dan yakin usaha balas dendamnya akan berhasil. Tetapi di luar dugaan. Ciao Goan Hoa mengibaskan tangannya, Hingga sebelum jarum-jarum itu mengenai orang Shiteng, jarum-jarum itu berhasil disampok oleh Ciao Goan Hoa. Ketika jarum-jarum itu berjatuhan ke lantai, Kiat Wei kecewa sekali. Dia langsung menghunus pedangnya dan melompat lewat jendela ke dalam ruang tamu. Nona Yu jangan. Mereka tamu-tamuku. Teriak Goan. Hoa tapi pedang Kiat Bwe sudah menusuk ke arah orang Sipeng itu. Paman, orang inilah penculikku yang telah membuat aku sengsara. Aku mohon Paman jangan ikut campur kata Kiat Bwe. Bagus. Kau masih mengenaliku kata orang Siteng. Sambil mengibaskan lengan baju yang terpapas kutung oleh pedang Kiat Bwe, dia sudah menghunus goloknya. Kiat Bwe menyerang sebanyak tiga kali. Tetapi sayang serangan kiat Bwe berhasil ditangkis oleh orang Shiteng itu. Ciao Siang Hoa maupun pun Ciao Shiang Yao sudah sampai ke dalam ruang tamu. Mereka kaget menyaksikan pertarungan itu. Ciao Siang Hoa baru sadar kalau dulu dia juga pernah bertemu sekali dengan orang Shiteng itu di kelenteng. Sesudah mendengar kiat Bwe bicara tentang orang Shiteng itu. Dia baru ingat semua kejadian itu dengan jelas. Ilmu silat yang diperoleh Kiat Bwe dari Seng Cap sikou ternyata mampu untuk mendesak orang Syu Teng mundur. Melihat keadaan makin gawat bagi kawannya, orang Syu itu tidak tinggal diam. Sambil tertawa dia menyerang Kiat Bwe. Tidak disangka orang Syu ini lebih lihai dibandingkan kawannya. Buru-buru Chiao Siang Hoa Maju akan membantu tapi tangkisan orang Shichio membuat tangan Chiao Siang Hoa terasa panas karena berbenturan dengan tangan orang Shichio itu. Melihat Siang Hoa maju, orang Shichio jadi ragu melancarkan serangannya. Dia malu pada ayah Chiang Hoa, Chiao Goan Hoa. Chiao Goan Hoa, kau pasti sudah tahu siapa aku? Tolong suruh mundur putramu ini, supaya dia jangan ikut campur kata orang Shichio. Mendengar teguran itu, jauh goan hoa jadi ragu. Dia mampu mengalahkan kedua tamunya itu, namun orang yang berada di belakang kedua tamunya itu membuat jauh goan hoa ragu-ragu. Maka itu, dia minta puterannya supaya mundur teratur, tapi jauh siang hoa seolah tidak mendengar peringatan ayahnya. Dia hunus pedangnya dan langsung melancarkan serangan maut. Sebenarnya dia sudah lupa siapa orang secio ini, tetapi suara tawanya membuat dia ingat pada seseorang. Kenangan saat rumahnya hancur berantakan teringat kembali oleh Xiang Hoa. Suara tawa itu sangat dikenalinya dan diingat selama hidupnya. Dia ingat saat dibawa kabur oleh pelayan tua, tawa itu terdengar jelas olehnya. Jadi tawa itulah yang membuat dia geram. Dengan metu berapi-api dia menyerang dengan hebat. Tawa itu yang membuat Siang Hoa kalap. Serangan Ciao Siang Hoa tidak diduga oleh orang Shicio itu. Dia tak sempat menghunus senjatanya. Hentikan Siang Hoa teriak ayahnya. Ciao Siang Hoa tidak mau menghentikan serangannya. Sedang orang Shiteng bertarung dengan kiat Wei. Melihat anaknya bandel Ciao Guan Hoa melancarkan pukulan untuk memisahkan pertarungan antara Ciao Siang Hoa dan orang Shicio itu. Saat itu orang Shichio mengeluarkan Hou Tou Kau, Gaetan berkepala harimau, sedang Chiao Xiang Hoa sudah maju kembali menyerangnya. Chiao Goan Hoa, kau tidak bisa mengendalikan anakmu, maka terpaksa aku yang akan menghukumnya, kata orang Shichio itu. Dia menangkis serangan lawan sambil menjepit pedang Xiang Hoa, sedang Gaetan yang lain menyambar menyerang anak muda itu. Ketika keadaan sudah sangat kritis bagi anaknya, Xiang Hoa, untung ayah Xiang Hoa sempat menyambit gugatan orang Shichou itu dengan sebuah cangkir. Terang. Cangkir hancur berantakan di lantai. Orang Shichou itu kaget. Melihat kesempatan ini Chiao Xiang Hoa menarik pedangnya dan langsung menyerang tangan orang Shichou hingga tergores meninggalkan luka cukup parah. Bagus. Kalian memusuhiku. Tunggu tiga hari lagi kami akan datang mencari kalian kata orang Shichu. Sesudah itu dia mengambil bendera kecil yang dia samlitkan ke atas meja. Itu bendera bergambar tengkorak manusia berwarna hitam. Melihat bendera itu Ciao Goan Hoa terperanjat. Kau kenal bendera itu, bukan kata orang Shichu. Dalam tiga hari jika kau insaf, segera serahkan Nona Yo pada kami. Sesudah itu kedua tamu tak diundang itu kabur. Ciao Siang Hoa mengejar keluar. Dia musuh besarku, ayah. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos kata Ciao Siang Hoa. Hoa, anakku kembali kata Ciao Goan Hoa. Tapi Siang Hoa sudah berlari jauh diikuti Ciao Siang Yao dan Kiat Bwe mengejar musuh. Terpaksa Ciao Goan Hoa pun ikut mengejar. Jika perlu dia pun akan membantu anaknya melawan kedua tamu itu. Saat baru akan berhasil mengejar lawan, kelihatannya Xiao Yao yang melompati tembok pagar terjatuh. Tidak lama muncul seorang wanita yang rambutnya terurai. Kiranya dia istri muda Xiao Guanhao. Ka si ikut mengejar. Saat mereka sudah dekat, dia menarik suaminya yang kaget karena tidak mengira istri mudanya begitu lihai. Dia tahu istri mudanya bisa silat, tapi tidak mengira begitu lihai. Ciao Xiao terjatuh, ternyata dia jatuh oleh hajaran senjata rahasia seng istri. Heran kenapa dia serang anak Yao dan aku tidak boleh menolongi si Hoa pikir Ciao Goan Hoa. Melihat suaminya bingung istri mudanya seolah mengerti. Jangan cemas, anak Yao akan pulih sesudah sejam kemudian, kata Seng Istri Muda. Kemudian dia memanggil pelayannya. Bawa Xiao Chia ke kamarnya. Jangan sampai Toan Yao mengetahuinya kata Kho Si. Kau halangi anak Yao mengejar musuh, tapi kenapa kau tidak mencegah Hoa mengejar mereka kata suaminya. Aku tidak ingin dikenali oleh mereka, jawab Seng Istri. Anak Hoa ingin balas dendam, sulit dicegah. Jika kau susul mereka, pasti kau pun akan bertarung untuk membela anakmu. Aku tidak ingin kau berbuat begitu. Kenapa? Mari kita bicara di dalam saja, kata istrinya dia bawa suaminya ke ruang tamu. Sambil menunjuk bendera kecil di atas meja istrinya berkata, "Sesudah melihat bendera ini, masakan kau tidak bisa mengenali siapa mereka?" kata istrinya. "Kau juga tahu mengenai bendera ini," kata suaminya. "Ya," Ini bendera bajak yang malang melintang di wilayah timur. Nama ketuanya Kiao Sok Yang. Orang Shichou itu anak buahnya. Dari mana kau ketahui hal itu? Apa kau lupa bagaimana kita bertemu? Saat itu kau bantu aku mengusir penjahat anak buah Kiao Sok Yang. Ketika itu dia masih bergerak di daratan, kata istrinya. 20 tahun yang lalu Ciao Guan Hoa seorang komandan tentara di kota Tin dia berhasil menolong seorang wanita yang sedang dikepung penjahat. Orang itu adalah KH Osi yang menjadi istri mudanya. Ketika itu ayah KH Osi jadi piausu dan barang antaranya dirampok penjahat. Sesudah menjadi piatu dia bersedia menjadi istri Chiao Goan Hoa yang menolonginya dari bahaya. Jadi mereka juga musuhmu kata suaminya. Kenapa kau tidak menuntut balas pada mereka? Musuh bersarku kiau sekilang, kata seng istri muda. Jadi percuma jika aku hanya membunuh anak buahnya. Hoa sekalipun bukan anak kandungmu, tapi kaulah yang membesarkan dia. Kenapa kau tidak mencegahnya agar dia tidak masuk perangkap musuh? Kata suaminya, "Aku tidak ingin kau menanam permusuhan. Aku juga yakin anak hoa dan non ayo akan sanggup menghadapi mereka." Maka itu, aku tidak mencegahnya, kata istrinya. Terus terang aku sedang melatih ilmu silat khusus, jika sudah mahir aku yakin kau bisa mengalahkan kiausok yang. Tapi, apa masih ada sesuatu yang kau rahasiakan padaku kata suaminya yang sedikit ragu-ragu. Memang ada yang mau ku katakan, sekarang lebih utama kita hindari musuh, kelak akan ku ceritakan padamu kata istrinya. Tiaus Xiang hoa dan kiat bwe mengejar kedua tamu tak diundang itu. Sesudah mereka sampai di luar kampung, sambil mengejar Xiao Xianghua berteriak Kau mau kabur kemana bajingan kata Xianghua sambil menyambitkan Piao ke arah lawan Tapi tidak mengenai sasaran Tiba-tiba kedua orang itu berhenti berlari Malah orang Xiao itu tertawa dingin Hektometer Ada kesempatan baik, malah kalian memilih kematian kata orang Xiao itu Kau jangan lari Aku yakin mereka tidak akan lolos dari tangan kita kata orang Shiteng. Tak lama mereka sudah mulai bertarung. Mula-mula keadaan seimbang, tapi karena Kiat We terlalu bernafsu dan kurang hati-hati, kedua muda-mudi ini mulai terdesak. Malah dalam suatu serangan orang Shichio berhasil menggaet tusuk kode Kiat Hati-hati, jangan terlalu bernafsu Nonayo, tak lama lagi ayah akan tiba kata Chiao Xiang Hoa. Hektometer. Kau jangan berharap yang tidak-tidak, kata orang Shichu. Kau panggil dia ayah, padahal bukan ayah kandungmu. Dia pun tidak sayang padamu. Dia tidak akan memusuhi Kiao Tucu, sekalipun harus menolongi putranya, kata orang Teng. Lebih baik kalian menyerah, dengan demikian nyawamu akan selamat. Dengan sabar Xiao Siang Hoa menghadapi kedua musuh itu bersama Kiat Bwe. Tapi heran setelah sekian lama ayahnya belum juga muncul. Kemana dia, kenapa tidak menolongiku pikir Siang Hoa? Apa dia sudah tidak peduli pada keselamatanku? Orang Shiteng sedang bertarung dengan Kiat Bwe. Sekalipun ilmu silatnya tidak tinggi, dia mampu menghadapi nona ini. Orang Shichio terlihat sering membantu orang Shiteng menyerang Kiat Bwe, namun karena Kiat Bwe belajar silat dari Seng Shikou, maka dia masih mampu mengimbangi lawannya. Karena mereka sulit mengalahkan kedua muda mudi ini, kelihatannya mereka mulai nikat. Saat kedua muda mudi mulai kewalahan, tiba-tiba terlihat dua penunggang kuda mendatangi. Penunggang yang perempuan segera berteriak. Kiat Bwe, Siapa yang sedang kalian hadapi itu kata si Nona. Melihat kedatangan Nona itu kiat E Girang. Kakak Liong, dia penculikku, mereka musuh besar keluargaku kata kiat E yang mengenali Liong Tian Hiang. Mendengar jawaban itu Tian Hiang langsung meminta kawannya membantu. Hian Kam, kau serang orang yang bersenjata gaotan kata Nona Liong. Melihat pria yang datang bersama Nona Liong masih muda, Orang Suciyo si memandang rendah padanya. Tetapi sesudah bertarung sekian lama dia sadar bahwa pemuda ini lihai sekali. Dia bertambah kaget lagi saat mendengar jeritan orang Shiteng itu. Rupanya kawannya ini tertusuk oleh pedang Nona Liong. Orang Shichio memang sudah. Sejak tadi ingin pergi, jadi melihat ketika Teng terluka maka dia pun berteriak. Lari katanya tapi sebelum dia sempat kabur dengan jurus Tiat Sohengkang, rantai besi melintang di sungai, Bu Hian Kam menyerangnya dengan hebat, tak ampun lagi gaotan orang si itu terlepas dari cekalannya. Rupanya Chio sudah kelelahan, apalagi sekarang dia menghadapi pemuda lihai. Untung dia lihai, sekalipun senjatanya tinggal satu, dia masih mampu membalas menyerang lawan. Sedang tangan kirinya dipakai menangkis pedang Chiao Siang Hoa Berhubung pedang Bu Hian Kam belum bisa ditarik Dia gunakan tangannya menangkis serangan orang Si Chiu itu Saat beradu tangan Hian Kam mundur beberapa langkah ke belakang Kesempatan ini digunakan untuk kabur oleh orang Si Chiu Orang Si Teng ketakutan melihat kawannya kabur Dia juga ingin kabur tapi serangan Liong Tian Hiang dan Kiat Bwe -e secara berbareng membuat dia kaget. Pedang Nona Liong berhasil melepaskan goloknya, sedang pedang Kiat Bwe -e melukai bahu orang Shiteng ini. Kedua Nona itu girang mereka tertawa. Bagaimana kau bisa menemukan musuh besarmu, kakak Bwe? -e? Siapa orang yang kabur tadi? Nanti akan kujelaskan padamu, kata Kiat Bwe. -e. Orang yang kabur itu musuh besar keluargaku, kata. Ciau Xiang Hoa ikut bicara. Sesudah itu Ciau Xiang Hoa mengancam orang Siteng dengan pedangnya. Katakan, kawanan penjahat mana yang menghancurkan rumahku? Apakah ayahku terbunuh atau tidak? Kata Xiang Hoa. Jawab, atas perintah siapa kau menculikku? Kata Kiat Wee yang juga sengit. Anak sial, kau telah melukaiku hingga ilmu silatku musnah bunuh saja aku dan jangan harap kau mendapat keterangan dariku kata orang Shiteng. Dia meringis kesakitan karena bahunya terluka. Benarkah ucapanmu, baik rasakan pedangku ini kata. Kiat Bwe semakin gemas. Sekarang Kiat Bwe menyerang iga lawannya dengan jarum beracunnya. Kres. Aduh teriak orang Shiteng. Tak lama dia merasakan tubuhnya kesemutan. Lama-lama semakin sakit seolah digigit ratusan ular berbisa. Dia merintih kesakitan. Oh, sakitnya. Tolong berikan obat pemunahnya Nona kata orang Shiteng. Semua yang kau inginkan akan kujelaskan. Mendengar orang itu mau mengaku, Kiat Bwe akan memberi obat pemunah. Tapi tiba-tiba Bu Hian Kam berteriak. Siapa itu? Nona Liong menarik Kiat Bwe untuk menghindari serangan gelap. Orang Shiteng yang terkena jarum pun langsung roboh dan tidak berkutik lagi. Dia terkena senjata rahasia teriak kiat bu. Buhian Kam langsung mengejar orang itu. Saat diperiksa, benar saja, bagian belakang kepala orang Shiteng itu tertembus sebuah panah kecil beracun berwarna hitam. Padahal orang Shiteng itulah satu-satunya orang yang bisa memberi keterangan. Tetapi dia telah mati oleh kawannya yang tidak ingin orang Shiteng itu membuka rahasia. Tak lama Bu Hian Kam sudah kembali, dia tidak berhasil mengejar musuh itu. Aneh, kata Nona Leong. Orang Shi tadi tidak selihai orang yang dikejar oleh Hian Kam. Siapa dia? Sudah, mari kita ke rumah Paman Chiyo, kita bicarakan nanti dengan beliau, kata Hian Kam. Pulanglah mereka bersama-sama. Sampai di rumah mereka lihat Xiao Goan Hoa masih berunding dengan istri mudanya. Melihat putra putrinya pulang dengan selamat, Goan Hoa girang sekali. E eh, bagaimana? Apa kalian tidak apa-apa? Kata Goan Hoa. Untung mereka berdua datang membantu kami, kata Xiao Xiang Hoa. Oh, terima kasih. Bagaimana ayahmu baik-baik saja baik? Terima kasih. Paman, kata Bu Hian Kam. Saat Paman pulang kampung, ayah tidak sempat datang untuk mengucapkan selamat pada paman. Sekarang aku mewakili ayahku menyampaikan salam pada paman Ciao. Tidak apa, malah seharusnya aku yang berkunjung ke rumah ayahmu, kata Ciao Goan Hoa. Siapa nona ini? Dia putri Leong Pek, Giam, pendekar daerah Kang Lam. Kedatangan kami untuk menjemput Nona Yo, kata Bu Hian Kam. Aku dengar dulu Nonayo tetangga kalian kata Nona Liong Kemarin dua penjahat itu datang ke rumah keluarga Bu. Kemudian sesudah memperoleh keterangan, mereka menyusul kemari. Aku curiga, maka itu kami menyusul kemari. Kami bertemu saat putra muda Nonayo sedang bertarung dengan mereka. Kedatangan kami sungguh kebetulan. Ayahmu pun sudah lama kukagumi, kata Ciao Goan Hoa. Aku senang kalian selamat. Sebenarnya aku ingin menemui ayah saudara Bu, tapi saatnya belum mengizinkan. Paman Ciao benar, sesudah peristiwa tadi Paman jangan meninggalkan rumah. Biar aku akan minta ayahku berkunjung kemari, bagaimana kata Bu Hian Kam. Oh, bukan begitu maksudku, malah kami akan pergi dari sini. Terima kasih atas kebaikanmu, kata Ciao Goan Hoa. Ayah, kita mau pergi kemana? Orang Sicio itu musuh besarku, malah aku berharap dia kembali lagi kemari kata Chiao Xiang Hoa. Nak, kau tidak mengetahui bahwa orang Sicio itu punya andalan yang hebat. Dia mengandalkan Kiao Sekiang, si bajak laut yang sangat ganas itu kata ayahnya. Aku tidak ingin menyusahkan ayah, maka itu aku tidak akan pergi dari sini kata Chiao Xiang Hoa tegas. Nak, Bukan aku mau meninggalkanmu, tapi aku bukan tandingan Kiao Sok Yang. Jangan terburu nafsu, seperti kata pepatah yang mengatakan, sepuluh tahun lagi juga belum terlambat bagi seorang pria sejati kata ayahnya. Anakku, ayahmu benar. Mari kau ikut kami bersama-sama, kata Kho istri muda Ciao Goan Hoa. Aku berjanji masalahmu akan ku selesaikan kelak saat orang sedang bicara buhi yang kam menyela. Sebagai tetangga kita wajib saling membantu, baiklah. Aku pulang dulu untuk memberitahu ayahku, kata Bu Hian Kam. Dia benar ayah, mengapa kita tidak menerima bantuan mereka kata Chiao Xiang Hoa. Aku tidak ingin merepotkan orang lain, kata ayahnya. Sebenarnya Chiao Goan Hoa pun tidak rela meninggalkan harta bendanya. Tapi jika dia mau minta bantuan ayah buhian Kam, dia khawatir rahasia pribadinya akan diketahui orang lain. Sekalipun kita dibantu, rasanya sulit untuk melawan mereka, kata Khaosi. Daripada menyusahkan orang lain, lebih baik kita pergi saja. Anakku, jika ingat bagaimana aku membesarkanmu, kau ikut dengan kami. Dia awasi anak lelakinya itu. Nak, kau harus ikut. Kita tidak pantas merepotkan orang lain, kata ayahnya tegas. Tidak ayah, aku tidak mau pergi, kata Chiao Xiang Hoa. Jika kau masih menganggap aku ayahmu, kau harus ikut. Aku tidak ingin kau mati sia-sia di sini, kata Chiao Guan Hoa. Melihat ayahnya bersungguh-sungguh, akhirnya Xiang Hoa mengalah juga. Baiklah, ayah. Silakan saudara Bu dan Nona Liyong pulang. Terima kasih atas bantuan kalian kata Chiaw yang Hoa. Tiba-tiba terdengar suara tongkat beradu dengan lantai rumah. Siapa yang bilang mau pergi dari sini kata seorang wanita tua memakai tongkat. Orang itu istri pertama Chiaw Goan Hoa, dia silau. Istriku, kau tidak tahu masalahnya, kata suaminya. Siapa yang tidak tahu? Tidak tahu tentang apa jawab. Seng istri tua. Hektometer. Demi istri mudamu kau ingin meninggalkan kami berdua, kan? Kakak jangan salah paham, kata KH Osi. Ini semua salahku hingga kalian ikut susah. Musuh sangat lihai, kami terpaksa menghindarinya. Jika harus pergi pasti kami akan pergi bersama-sama. Hektometer. Goan a, kata Lausi pada suaminya. Mana keberanianmu dulu? Apa kau benar-benar takut pada musuhmu? Atau karena kau ingin melindungi istri mudamu? Sudah lama aku bungkam, tapi sekarang aku harus ikut bicara. Kau mengangkat anak lelaki yang kau katakan anak kandungmu. Apa kau tidak malu ditertawakan oleh orang luar? Ibu, bukan aku ingin membohongimu, tapi semua ini atas kehendak ayah, kata Chiao Xiang Hoa. Jangan salah duga, aku tidak ingin menguasai harta keluarga Chiao. Tapi jika ibu melarang kami pergi, aku sangat setuju. Jika sakit hatiku sudah terbalas, pasti aku akan meninggalkan kalian semua. Kalau begitu, baik. Kata Khaosi. Biar aku pergi sendiri saja. Kau juga jangan pergi, Bu kata Ciao Hoa. Bu, sudah jangan ribut. Kata Ciao Ciao pada ibu kandungnya. Kakak Xiang Hoa. Aku tidak peduli kau siapa, tapi kau tetap kakakku. Tanpa terasa dua muda mudi ini menangis. Hektometer. Ibu mudamu telah menotokmu, kau malah membela kata ibu kandung Ciao Siang Yao. Bu, kita selama ini hidup rukun. Saat menghadapi musuh seharusnya kita semakin bersatu, kata Ciao Siang Yao. Dia rangkul ibu kandungnya dengan mesra. Ibu menotokku, Mungkin dia khawatir aku tidak bisa melawan musuh, kata Siang Yao. Mendengar jawaban adiknya, Siang Hoa kaget. Biasanya Siang Yao kurang cocok dengan ibu keduanya, tapi kali ini dia bicara begitu di luar dugaannya. Dengan gagah siang, Hoa berdiri dan berkata dengan lantang. Seandainya kita harus mati di sini, biarlah kita mati bersama-sama, kata Siang Hoa. Baik, anak Hoa. Jika kita sudah menyelesaikan masalah ini, dan kita tidak binasa, maukah kau pergi dari sini bersamaku kata Si. Mau, Bu, jawab Ciao Xiang Hoa. Kakak, sejak saat ini aku tidak akan ikut campur urusan keluarga Ciao. Aku tinggal di sini hanya untuk beberapa hari saja, kata ha Si pada istri tua Ciao Guan Hoa. Maka jika musuh itu datang, Biar aku dan si Hoa yang menghadapinya. Hektometer. Selama ada di sini, kau masih kuanggap keluargaku kata Lausi. Musuh setangguh apapun kami tidak takut. Kami tidak akan bersembunyi, tapi akan menghadapinya bersama-sama. Terima kasih, Kak, kata khaosi Osi kembali ke kamarnya sambil menangis sedih. Sesudah itu redalah keributan di antara keluarga. Bu. Hian Kam lagi-lagi mengajukan usul akan minta bantuan ayahnya. Tidak kata Lau Si. Urusan keluarga Lau tidak perlu bantuan orang lain. Orang itu musuhku juga kata Kiat Wee ikut dongkol. Aku kira mereka datang bukan hanya untuk keluarga Ciao. Akhirnya Ciao Goan Hoa memutuskan. Baik, kalian boleh tinggal di sini, tapi sebelum musuh datang, kalian tidak boleh kemana-mana kata Ciau Goan Hoa. Dia tidak ingin Buhi yang Kam pergi minta bantuan pada ayahnya. Baik, kata Buhian Kam. Pintu pagar segera dikunci. Tapi malam itu tidak ada kejadian apa-apa. Ayah, kenapa kita jadi tegang begini kata Ciau Siang Musuh minta bantuan, tidak mungkin dia bisa segera datang kemari. Jangan rewel, kau tahu apa? Orang Shikiau itu jago rimba hijau, anak buahnya di mana-mana. Siapa tahu dia sudah ada di sekitar kita. Kita harus siaga kata ayahnya. Ketika keadaan mulai hening, saat itulah salah seorang penjaga pintu pagar datang melapor. Tuan, di luar ada orang yang mengetuk pintu, kata orang itu dia sedang mencari seorang nona bernama Tikwe, kata si penjaga. Tikwe, di sini mana ada nona yang bernama Tik kata Ciao Goan Hoa. Mendengar pembicaraan ini, Kiat Bwe bersama Liong Tian Hiang keluar. Akulah Tik kata Kiat Bwe alias Tik Siapa yang mencariku? Hektometer. Aku kira, jika kau yang dicari siapa lagi kalau bukan Kiao Sok Yang. Aneh, cepat sekali mereka tiba kata Ciao Goan Hoa.